Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia, waktu Amerika, waktu Amerika dan Kanada ya. Selamat uh, malam untuk teman-teman uh, yang berada di Zoom maupun uh, berada di uh, YouTube dan di Indonesia secara umum. Uh, Alhamdulillah pada malam hari ini Uh, kita semua bisa bersama-sama uh, untuk uh, belajar dari para ahli ya para ahli uh, computer science uh, dan juga media uh, dalam dengan tema data, Algorithm, and politics in everyday life. Acara ini terselenggara bekat kerjasama Reducate uh, PCINU Amerika dan Kanada uh, juga uh, PCU uh, PCINU. Uh, UK ya United Kingdom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para uh, narasumber dalam hari ini Profesor Merlina Lim uh, beliau merupakan Canada Research Chair in Digital Media and Global Network Society okay. dari Carleton University Ottawa uh, dan juga speaker kita yang kedua Dr. Izul Jorkarnaen Visiting Scholar Visiting Professor di Hobart and William Smith Colleges. Uh, yang ketiga Profesor Kusmi Mibowo uh, beliau merupakan ahli Information System Decision Sciences Department uh, dan uh, di uh, apa namanya Business and Information Technology Indiana University of Pennsylvania. Selamat malam Tehmer, uh, Kang Izul dan Mas Kustim. Sehat-sehat semua ya. Nah pada malam hari ini uh, apa moderator kita itu Mas Sri Sriwiono. Beliau dosen dan peneliti di Universitas 11 Maret, Surakarta. Beliau ini ahli dari AI khususnya agent and multi-agent system serta game theory. Beliau menjabat juga sebagai Rais Syuriah PCINU United Kingdom. Tadi saya lupa menyampaikan, Mas Kustim ini juga merupakan pionir ya, dalam pembentukan PCINU Amerika dan Kanada. Halo, uh, melanjutkan lagi mengenai uh, Mas Didik. Uh, beliau dosen dan peneliti di Jurusan Informatika Universitas 11 Maret, uh, lulusan dari STT Telkom, uh, kemudian melanjutkan di ITB Teknologi Informasi uh, dan selanjutnya Computer Science. Beliau sekarang ini sedang S3 ya, Mas ya? Mas Didik. Uh, sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Oh, gitu. Sudah selesai. Oh. Yeah. Oh. Udah, udah dokter ya? Aduh, mohon maaf, dari saya Sampai belum panggil dokter dari tadi. Aku. Sampai aja, Bu. <laughs> uh, Sampai aja. Saya sudah relap deh, uh, dokter yang uh, kebetulan, uh, tapi ini lulusan dari ini ya? Dari uh, University of Southampton? Oh, di tahun 2019 sudah selesai ya? Oke, okay, oke. Okay. Uh, sedikit mengenai Reducate. Uh, Reducate adalah singkatan dari Research, Education, Career, uh, Teamwork, dan Service teman-teman sedikit banyaknya bisa memiliki keterkaitan kita ini merupakan platform untuk webinar dan juga career advancement tadi ada beberapa ide yang disampaikan bagaimana supaya apa namanya link Zoom-nya langsung ada di sana gitu ya kita ter, kenapa misalkan masuknya itu langsung dari reduket website karena itu berhubungan dengan e-sertifikat yang otomatis dan juga berhubungan dengan apa namanya Apakah orang itu datang atau tidak uh, ke website uh, dan itu perlu banget untuk attendant. Kalau di Indonesia kan yang dicari itu tiga hal ya, <laughs> biasanya absensi dan saya sudah sudah dipesenin absensi untuk acara ini uh, materi, <laughs> materi, materi dan i e sertifikat. Nah uh, webinar kita ini ReduCat platform ini, uh, uh, kenapa kita masuknya langsung dari dari website ke ke acara? Karena itu memudahkan untuk absensi. Jadi ketika join itu langsung klik join di, di partisipasi list partisipasi dan juga untuk e sertifikat langsung download. Karena acara orang itu datang. Kita asalnya bermula ini karena teman-teman ahli teknologi semuanya ya asalnya kita bermula menggunakan Google Form dan dikirimilah link-link Zoom itu. Tetapi dengan Google Form ini kita tidak bisa untuk Uh, susah sekali absensi gitu, harus ngirim absensi satu-satu. Padahal orang suka bilang sesudahnya uh, untuk e-sertifikat ini, Bu saya ikutan acara katanya, tapi nggak ada e-sertifikatnya. Uh, ketika kita berusaha ngeliat, uh, apa kehadirannya biasanya dari cek di cek di akhir gitu. Nah Tapi uh, kita ini uh, ingin user friendly ya, jadi uh, saya akan meminta nasihat nih dari ahli-ahli uh, yang uh, ahli website, ahli AI, Mas Didik ini ini PR ya Mas Didik mohon dibantu ya. Nah, kalau makanya tema kita malam ini itu menarik sekali ya teman-teman. Saya sekali saya sendiri bukan ahli sosial media, ahli AI, ahli media, tetapi saya termasuk apa menjadi bagian dari data-data yang diolah oleh perusahaan-perusahaan besar di media ini. Sehingga seringkali informasi berkenaan dengan pendidikan, pekerjaan, hobi bahkan yang kita klik atau search itu jadi data buat mereka dan dibalikin lagi ke kita sehingga iklan-iklan kita pasti berdekatan dengan yang kita search uh, ataupun uh, apa namanya uh, iklan ataupun teman di Facebook uh, teman di apa namanya atau berita di di Instagram siapa tuh follow itu biasanya berdasarkan search atau yang sering kita like misalkan uh, nah bagi kita uh, bagi kita semua sebetulnya uh, ini sangat invasif ya tetapi kita Volunteer memberikan semua data itu, uh, bahkan uh, dengan mudahnya kita akan like atau dislike posting-posting. Uh, nah, uh, para ahli lah malam hari ini yang akan uh, menjelaskan kepada kita, dan mungkin uh, hasilnya bagaimana supaya kita lebih hati-hati. Tidak semua survei harus diisi, tidak semua harus di-like. Itu kalau ternyata uh, semua yang kita berikan ke database ini uh, menjadi, uh, menjadi siapa kita secara online. Uh, Etin Anwar yang online uh, beda banget dengan Etin Anwar yang uh, yang personal misalkan uh, berdasarkan yang teman-teman lihat uh, sehingga ada virtual personality ya <laughs> uh, jadi uh, silakan Mas Didik uh, saya serahkan sepenuhnya uh, acara ini kepada Mas Didik sebagai uh, moderator pada malam hari ini terima kasih sekali ya Mas Didik sudah berkenan untuk uh, berbagi ilmu. Uh, dan ini highly highly recommended sama PCNI PCI NU uh, di United uh, Kingdom. Ini ada katanya ini ahli komputer. Ya, saya senang sekali ada sesama teman NU ya. Terima kasih banyak. Silakan Mas Dedek. Uh, ya, terima kasih, Prof. Eatin. Uh, saya sangat merasa tersanjung bukan seperti uh, banyak di antara kita sebetulnya yang lebih paham dari saya yang lebih pantas duduk sebagai moderator di uh, acara Dialog Inspiratif Refugee yang ke-26 ini. Cuman karena sudah jadi tanggung jawab saya, saya akan memulai. Semoga uh, tidak mengecewakan banyak pihak. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, malam ini waktu Indonesia, kita akan berbicara tentang data algoritms politik In everyday life. Jadi temanya ini eh, sangat berat, sehingga kita menghadirkan beberapa narasumber yang menurut saya eh, sudah sangat layak dan sangat pantas, yaitu Profesor Merlina Lim. Eh, selamat malam waktu Indonesia, Profesor. Selamat, salam kenal. Eh, saya kemarin barusan nambah, saya add di Koneksi saya di LinkedIn ya Profesor, kemudian bisa diterima. Juga yang kedua pembicara kita adalah uh, Visiting Assistant Professor yaitu Pak Iskandar Zulkarnain. Uh, selamat malam Prof, uh, beliau juga pakar media and society di Hobart and William Smith College. Uh, pembicara kita yang ketiga tentunya juga sangat kompeten di bidangnya yaitu Profesor Kustim Wibowo. Beliau di Indiana University of Pennsylvania at Pennsylvania ya. Selamat malam Prof Kustim. Selamat malam. Uh, salam kenal juga. Uh, kemarin saya juga kayaknya nge-add Profesor ini di LinkedIn atau di Facebook juga kayaknya. Kemudian diterima. Ya. Uh, nanti kira-kira kita akan menyampaikan diskusi ini dalam Uh, dua sesi uh, para pembicara sekalian. Yang pertama tentu para pembicara akan sedikit memaparkan masing-masing. Uh, mungkin waktu yang kita sediakan 15-20 menit untuk tiga pembicara. Setelah itu mungkin akan kita buka dengan sesi tanya-jawab ya Prof ya, biar lebih interaktif ya. Uh, mungkin sebelum acara kita uh, serahkan kepada para pembicara, saya akan sedikit memberikan cerita untuk para peserta agar mungkin bisa menjadi sedikit guidelines tentang tema yang akan kita bahas pada hari ini. Zaman dulu, kita biasa kuliah itu tinggal di samping toko kelontong atau samping toko warung makan kita melakukan perbelanjaan tiap hari rutin di situ makan juga tiap hari rutin di situ data kita itu yang tahu mungkin ya hanya kita atau teman kita yang datang ke toko itu bersama kita dan pemilik toko atau pemilik warung tapi saat ini tak kita jajan atau makan menggunakan aplikasi taruh kata GoFood di Indonesia atau belanja dengan aplikasi taruh kata Shopee mohon maaf saya tunjuk langsung eh, merek saja enggak apa-apa karena ini tidak untuk meng menyampaikan sesuatu opini yang tidak baik ini menyampaikan suatu opini yang baik data kita itu akan tersebar kemana-mana dan dari data itu eh, kita yang jadi customer di suatu tempat itu akan menjadi sasaran mereka mengembangkan bisnis mereka dan menginfluence kita agar kita bisa jadi customer mereka. Saat ini pula, tatkala kita sering login di internet, internet secara intelijen dia memahami kita dari sisi apa-apa yang sering kita kunjungi. Dia membuat profiling diri kita. Tadi Prof. Etin sudah menyinggung mungkin profiling kita dengan profiling kita yang ada di internet itu berbeda. Tapi whatever, yang jelas mereka precise dalam memahami kebiasaan kita, dalam memahami uh, keuangan kita, belanja kemana saja, juga dalam memprediksi kita akan ngapain di depannya. Politik demikian juga saya kira, uh, banyak sekarang tokoh-tokoh yang datang dari entah berantah, yang tiba-tiba sangat terkenal di dunia politik, gara-gara dia melakukan move, move, atau uh, melakukan tindakan-tindakan yang sangat strategis dari sisi uh, memperkenalkan diri mereka. Bukan hanya politik juga sebetulnya. Uh, orang membuat statement yang kontroversial di media sosial, itu dia akan cepat dapat profiling publik berdasarkan apa yang dia buat itu, karena postingan itu akan menarik banyak orang. Disinilah peran data, algoritma dan politik dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, uh, hari ini kami akan meminta yang pertama Profesor Merlina Lim untuk menyampaikan. Uh, materi yang sudah dipersiapkan sehingga kita nanti akan bisa lebih deep lagi membahas tentang data algoritma politik dari sisi uh, media dan dari sisi digital media tentunya ya yang dipakari oleh Prof. Merlina Lim ya dan waktu dan tempat kami persilahkan kepada Prof Merlina Lim silakan. Uh, terima kasih Mas Didik, terima kasih Teh Prof. Etin sudah mengundang. Uh, selamat malam semuanya. eh uh, algoritm ya. Yeah. Uh, saya akan share screen saya sebentar lagi. Sebelumnya mungkin kita sudah mendengar kata ini ya, algoritm. Kalau di dunia bar dunia barat sejak kejadian Cambridge Analytica lalu Trump terpilih 2014 2016 Brexit Tahu-tahu uh, kita melihat uh, headlines ya, uh, algoritma katanya uh, itu uh, bad for democracy, katanya ya. Algoritma uh, apa membantu kaum right wing gitu kan, seolah-olah algoritma ini kok kayak jagoan banget gitu ya. Tahu-tahu jadi apa, tahu-tahu jadi penjahat gitu kan. Tapi sebenarnya apa sih ya? Yeah. What is algorithm? Uh, is is it bad? Is it good? Is it bias? Kalau atau kalau Maria Kondo itu kalau pernah nonton, does algorithm spark you joy? Gitu kan? <laughs> kalau nggak spark you joy, buang gitu. Uh, if it is really bad, can we make algorithm great again? Gitu kan? Uh, uh, oh ya, yeah. nah sebelum Sebelum saya membawa um, diskusi ini ke uh, ranah sosial media politik, saya mau keep, mau share screen. Uh. Okay. Nah. Uh. mari kita mendengar dari seseorang. أبصي. فاما الاموال التي تعدل الجذور فمثل قولك مال يعدل خمسه اجذاره فجذر المال خمسه والمال خمسه وعشرون وهو مثل خمسه اجذاره وكقولك ثلث مال يعدل اربعه اجذار فالمال كله يعدل اثنى عشر جذرا وهو مئة وأربعة وأربعون وجذره اثنى عشر ومثل قولك خمسة أموال تعدل عشرة أجر أوكي آه. Nah, ini bahasa Arab betul, tapi bukan salam, juga bukan doa ya. Jadi bukan ayat suci juga, bukan ayat-ayat ayat cinta juga. Uh, tapi ini adalah ini bidangnya pakustim ini ya atau bidang matematik. Sebetulnya itu adalah penjelasan dari uh, root square bahasa Indonesia-nya apa ya akar pangkat dua ya. Saya dulu sekolahnya teknik uh, kalkulusnya dapat A <laughs> jadi bisa matematik. Uh, artinya itu tadi bahasa Arab itu as for square and roots equal to a number it is when you say this a square and 10 of its root equal 39 dirham, blah blah eh uh, ini adalah dianggap sebagai algoritma pertama yang dibuat oleh bapak aljabar uh, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi seorang matematikawan dan uh, astronom Persia di abad ke-9 Nah, sejak itu algoritmi, algoritem, algoritme, dan prosedur algoritmik menjadi berperan dalam pengembangan gagasan-gagasan yang fundamental, baik dalam teori maupun hal-hal yang bersifat empiris. Nah, dan secara garis besar algoritme itu bisa didefinisikan sebagai spesifikasi yang tidak ambigu Uh, untuk menyelesaikan sebuah masalah. Atau dengan kata lain, uh, algoritma itu serangkaian langkah-langkah yang terstruktur untuk memproses instruksi atau data atau input untuk mempro memproduksi, uh, menghasilkan keluaran. Nah, misalnya hal yang sederhana tuh resep gitu ya. Itu bukan sederhana sih, algoritma kompleks. Tapi kan ada stepnya. Jadi kalau misalnya bikin cireng, ya ada bikin adonan, terus harus digoreng, udah pasti gitu. Kalau nggak digoreng, nggak ada step digoreng, ya bukan cireng gitu kan. Kalau terakhirnya dicolok, jadi cilok gitu kan. Nah, itu itu sebetulnya algoritma gitu. Bagaimana sebuah step-stepnya itu ya nggak bisa diubah-ubah supaya orang lain bisa membuat persis sama ketika semua step itu di, di outputnya sama gitu kan. Uh, kalau misalnya ada yang diganti, uh, combro oncom diganti jadi tempe jadi tembro ya. Uh, diganti gula jadi misro. Maaf saya banyak kata kata Sunda soalnya uh, bahasa Indonesia mah apa bukan bahasa pertama saya. Uh, ini juga aslinya ini catatan saya itu bahasa Inggris terus saya Google translate karena karena nggak bisa bikin nggak bisa bikin catatan uh, talk dalam bahasa Indonesia tapi bahasa pertama saya bukan Inggris bahasa pertama saya mah bahasa Dayak uh, Nah itu ya algoritma itu seperti itu. Nah bagaimana pengaruhnya dalam dunia politik? Nah sebelum itu saya saya loncat sedikit ke uh, politik. Saya tidak akan membahas seluruh politik, tapi eh, akan membicarakan masalah politika, eh, komunikasi politik. Nah, di, di sebelum sosial media, sebetulnya eh, komunikasi antara negara dengan masyarakat itu cukup sederhana, ya. Eh, kontrol pengawasan propaganda biasanya komunikasinya terus ada internet, internet dikontrol biasanya ya oleh pemerintah supaya bisa mengontrol mengontrol informasi. Lalu orang-orang yang menentang biasanya mereka harus menggunakan media alternatif. Terus waktu digital internet masuk jadi internet menjadi tempat untuk aktivisme digital grassroots. Juga Uh, orang mem mem menggunakan uh, masyarakat menggunakan, uh, kalau mau challenge uh, kekuasaan, menggunakan media baik dalam bentuk online, offline, juga di ruang-ruang yang online dan offline. Nah, tetapi politik sendiri, apalagi setelah di era sosial media, menjadi berubah. Uh, saat ini, praktik politik, khususnya komunikasi politik seluruh dunia, telah meniru pemasaran, ya, marketing, branding, pemasaran, uh, merek, konsultan-konsultan uh, sosial media. Sekarang jadi laku di mana-mana, termasuk di Indonesia. Uh, mereka menjadi tiang pilar uh, political communication. Nah, orientasi yang orientasi pemasaran dalam politik ini menunjukkan bahwa substansi itu ya pesan inti dari apa yang dikomunikasikan itu tidak cukup tetapi citra menjadi lebih penting image menjadi lebih penting dalam prosesnya sehingga kalau ada ide tidak hanya harus dikomunikasikan tapi juga harus dikemas dikemas seperti seperti barang seperti produk eh sedemikian rupa sehingga warga negara yang dianggap pasar ya target target marketing yang dianggap pasar pasar sasaran atau pemilih dalam pemilu misalnya memandang bahwa memiliki persepsi bahwa pesan itu pesan itu memiliki substansi jujur atau berguna ya bukan substansinya sendiri yang berpenting tapi justru citranya menjadi lebih penting uh, nah teknik dan konsep pemasaran yang digunakan uh, di, pemas di politik ini memang jadi seperti seperti lebih sesuai untuk produk daripada pelayanan publik dan ironisnya pesan-pesan uh, politik itu kan biasanya kompleks dan abstrak semakin kompleks dan semakin abstrak semakin harus disederhanakan untuk menjangkau masyarakat yang dijadikan pasar ya jadi consumer gitu kan hubungannya bukan lagi masyarakat dengan uh, dan ini bukan cuma di Indonesia tapi di terutama di Amerika misalnya ya uh, uh, dan tidak komunikasi-komunikasi itu lebih ditargetkan kepada perasaan feeling gitu emosi ketimbang rasio rasional informasi yang bersifat rasional atau berdasarkan data dan fakta. Uh, dan ini yang terjadi dalam dunia politik ini, sosial media me mengamplify personalisasi politik, mediatisasi, dan popularisasi politik dan yang lebih cater kepada style yang populis ketimbang yang misalnya progresif. Nah, uh, ketika uh, Nah, dengan adanya sosial media ya dengan ada tadi sosial media dan kemudian politik komunikasi politik berubah menjadi eh, branding marketing juga pengendalian informasi oleh ot pihak otoritas ruling regime state atau atau state juga berubah eh, selain itu dari sisi masyarakat kita muncul kita melihat munculnya yang namanya Surveillance -fail kan kalau surveillance dari top dari melihat dari atas uh, top down surveillance ini adalah uh, jaringan alat observasi dari bawah ke atas yang terdistribusi menonton dari bawah yang berbeda ya secara historis memang uh, otorit surveillance menjadi alat bagi lembaga otoritas untuk mempertahankan kontrol. Namun munculnya uh, si Swiss ini ya, Swiss ini kayak kita watching each other, kayak tadi ya Mas Didik bilang eh, kan, uh, bukan cuma bahwa algoritma tahu, eh, uh, bahwa kita tercatat gitu kalau kita beli beli ayam hmm, penyet di GoFood kita juga kita juga share gitu kan fotonya terus yang lain pada nimbrung gitu kan terus eh, uh, fotonya tuh harus kelihatan bagus gitu ya. Kenapa sih harus kelihatan bagus gitu kan? Padahal yang penting kan enak. Itu kita kan perform karena ada yang mengawasi gitu. Setiap saat kita merasa ada yang mengawasi. Sampai pilihan politik pun kita memikirkan bagaimana kita dilihat orang-orang lain. Nah, ini seperti ini. Orang-orang ada banyak mata. Kalau surveillance kan satu mata melihat semua. Surveillance ini kita, ber, kita bergerak seolah-olah ada banyak mata di sekitar kita. Nah, sosial media seperti itu. Uh, uh, warga negara memang bisa mengawasi aktivitas satu-satu sama yang lain. Hal positifnya adalah warga negara bisa lebih mampu mengawasi aktivitas mereka yang berkuasa. Misalnya yang korup, tidak etis, uh, ketangkap di video, lalu bisa diungkap. Bisa, bisa diviralkan, eh, eh, tapi juga bisa menjadi vig, eh, vigilantism, ya. Eh, apalagi kalau eh, dan bisa memfasilitasi munculnya apa yang saya namakan network participatory panopticon. Jadi, eh, pengawasan dari bawah yang menempatkan banyak mata dari warga sebagai sebagai perwakilan dari negara untuk me, untuk untuk me, membatasi ruang untuk mengontrol perilaku warga negara lain terkadang atas nama otoritas atau kalau di Indonesia atas nama NKRI harga mati misalnya ya kan cuma ada hal-hal tertentu yang boleh kita omongin kalau enggak kamu anti ini nah sehingga ini di sini bukan yang namanya kontrol itu menjadi lebih lebih kompleks, bukan hanya negara mengontrol informasi, tetapi juga ada digital grassroots. Misalnya yang bersifat bukan aktivisme tapi lebih bersifat seperti fans, uh, cebong, uh, kampret, uh, terus. Terus juga misalnya uh, uh, bull, muncul cyber troll, uh, botnets ini bots ya, baser micro celebrity, celebrities di dunia di dunia di dunia uh, di ranah ini menjadi lebih. Ini saya nggak punya waktu untuk menjelaskan semua, tapi kira-kira bisa menunjukkan bahwa uh, ada kerjasama yang sebetulnya tidak formal tapi terjadi membuat lingkungan ini sebenarnya sebenarnya lebih terkontrol. Nah, dalam situ aktivisme juga ada. Hanya saja aktivisme yang betul itu yang misalnya uh, untuk human right activism, democratic activism, progressive activism itu juga harus menyesuaikan dan bernegosiasi dengan dengan budaya budaya uh, yang bersifat budaya random yang ada di dalam sosial media juga harus bernegosiasi dengan kerja algoritma. Nah, nah. Gimana sih menempatkan algoritma di sini? Uh, sebetulnya media sosial itu sudah ada selama bertahun-tahun tanpa algoritma uh, filtering konten ya. Dulu tuh Facebook nggak nggak ada algoritmenya, tapi lebih organik. Uh, tapi kemudian kenapa jadi algoritmik? Pertama uh, karena pertumbuhan pengguna yang pesat, kan user feeds uh, jadinya penuh dengan konten yang yang lebih, jauh lebih banyak. Lalu sehingga media sosial uh, platform media sosial itu mem memutuskan bahwa pengguna itu harus dibantu gitu kan uh, jadi algoritma media sosial pada awalnya dikembangkan untuk mengakomodasi pertumbuhan pengguna uh, algoritma media sosial ini seharusnya membuat lebih mudah dalam tanda kutip bagi orang-orang untuk melihat melihat updates uh, dan melihat konten yang mereka care peduli dalam tanda kutip juga uh, atau eh, namun seiring dengan pertumbuhan populasi media sosial juga media sosial ini jadi pasar juga jadi target pasar jadi situs, jadi situs menjadi tempat untuk perusahaan corporation untuk memasarkan produk mereka ke konsumen potensial nah karena itu tumbuh kebutuhan untuk menjadi algoritmik sebelum ada algoritme, pemasar dan pengiklan di media sosial itu harus berjuang secara organik, susah. Di mana sih gitu kan si si konsumennya itu di mana? Umur 18 sampai 25 yang suka eh, Indomie ada di mana gitu kan. Nah, susah susah untuk mem, untuk mentargetkan. Nah, nah algoritma media sosial ini collect collect profile data sehingga bisa mem, mengubah manusia-manusia ini menjadi quantified, menjadi menjadi data points. satu orang itu di, di dipecah-pecah menjadi data point. Uh, agama, politik, umur, gender, uh, minat, hobi dan lain-lain, sehingga mereka menjadi target berdasarkan berdasarkan target iklan berdasarkan segmentasi data. Nah. Eh uh, tapi apa sih sebenarnya algoritma yang yang Algoritme algoritma di sosial media itu kompleks. Tetapi kira-kira uh, ya, ini kasar aja. Ada ada banyak faktor yang diperhitungkan ya dalam algoritma. Tetapi pada dasarnya tipologi yang mendasar mendasari algoritma-algoritma ini adalah algoritma pengurutan atau sorting algorithm yaitu algoritma yang menempatkan elemen-elemen elemen-elemen dalam urutan tertentu, dalam urutan numerik atau urutan leksikografik. Jadi misalnya kalau ada eh ada 1 sampai ada 10 orang diurutkanlah dari sorting dari 1 yang paling tinggi sampai yang paling pendek, dari yang paling gemuk sampai yang paling kurus, dari yang paling berat sampai yang paling yang paling eh, ringan gitu ya. Atau yang namanya dari A sampai Z gitu kan. Sorting itu bersifat begitu. Nah, itu yang menjadi menjadi eh, dasar dari dari membuat list priorities ketika-ketika matching antara user dengan konten. Nah, karena kombi, karena prinsipnya adalah pengurutan sorting kombinasi dan dan lalu karena fokus dari algoritme media sosial ini adalah uh, targeting targeted marketing ya akhirnya ya yang 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 paling penting adalah kan yang paling atas dan paling bawah namanya juga sorting ya yang di tengah-tengah doesn't matter gitu karena marketing itu kalau misalnya Uh, semak clustering clustering itu da dalam bentuk yang penuh nuan itu ya mahal ya kalau misalnya mikirin aduh mamah mamah muda Mahmud itu pada sukanya warna apa aja untuk anak-anaknya ya oh ada violet ada ada hijau ada bulau ada ya susah gitu udah pink aja sama biru dah gitu kan uh, perempuan pink uh, itu itu sebetulnya kan upaya penyederhanaan itu sebetulnya sorting gitu kan sorting yang crude sebenarnya nggak seluruh orang-orang di dunia ini suka pink sama biru tapi mereka uh, tidak terwakili nggak peduli sama uh, nah, itu sama gitu uh, dalam dalam sorting ini kira-kira mirip gitu dengan itu jadinya kombinasi antara prinsip sorting dan fokus pada targeted marketing menghasilkan algoritma yang bias terhadap hal-hal yang superlatif hal-hal yang efek, yang ekstrim uh, begitu kalau mau find glanularity itu mahal. Akhirnya ini menjelaskan kenapa kucing-kucing yang paling lucu, ya cute cute cats, anak-anak uh, uh, yang bayi-bayi yang lucu atau atau uh, joke yang paling bodoh gitu kan, atau uh, tweet yang paling rasis yang muncul di timeline kita. Seperti tadi Mas Didik bilang kontroversial kalau kontroversial bisa lebih bisa mungkin untuk viral ketimbang yang misalnya kayak misalnya video kita gitu lah yang, yang kayak gini. Boro-boro nggak -boro akan viral gitu loh kalau ini video dari ceramah ini gitu ya. Soalnya nggak seksi gitu. Loh, pusing ya lah ini. Nggak simple ya. Nah, ya ini yang tadi saya bilang. Nah, dalam penelitian saya tentang aktivisme media sosial di di Indonesia, juga di Malaysia dan Philippines, saya menemukan bahwa peningkatan kecepatan dan ukuran informasi yang dikombinasikan dengan kecepatan dan singkatnya interaksi membuat media sosial ini lebih ramah terhadap narasi yang disederhanakan secara, secara ekstrim daripada hal-hal yang kompleks, jadinya kita memang uh, hilang konten-konten yang berada di tengah yang moderat bernuansa yang biasa yang manden yang kompleks hilang dari lebih lebih walaupun mereka mereka hilang kita lebih susah untuk mencari mereka nah apa konsekuensi dari algoritma ini dengan bagaimana kita terhubung dan uh, satu sama lain dalam pembentukan komunitas politik uh, sudah ada hipotesis hipotesis yang dominan itu adalah gelembung filter ya filter bubbles katanya yang mempolarisasikan e, pengguna dalam e, ruang echo chamber ideological echo chamber tapi pengamatan saya menunjukkan bahwa di Indonesia itu bukan kesamaan ideologis yang menjadi dasar pola pembangunan jaringan jaringan-jaringan di komunitas e, sosial media Alih-alih uh, mereka itu muncul hanya karena pengguna tersabung ter, ter, terhubung satu sama lain melalui gerakan-gerakan uh, atau bukan aksi-aksi yang efektif penuh emosi liking sharing suka hating the same thing biasanya uh, uh, maaf, kan? maaf prof Marliana uh, bukan karena sudah oh nanya dulu eh kamu ini? TNU atau bukan yuk temenan enggak atuh ya enggak kayak gitu gitu kan biasanya ya tem clicking aja atau misalnya ideologi itu ideological uh, echo chamber dan audio computer chamber itu menurut saya terlalu mensederhanakan apa yang terjadi di dalam dunia dunia uh, uh, sosial media. Lagian juga uh, konsep filter bubbles ini juga seakan-akan merujuk seakan-akan manusia itu tidak ada tidak punya agensi seakan-akan oh ya sosial media powerful banget sampai akan bikin bubble bubble gitu langsung langsung kita tuh akan tertarik ke dalam bubble bubble ini jadi terlalu terlalu uh, techno deterministik menurut saya nah uh, padahal manusia pengguna dan algoritma itu menurut saya saling membentuk shaping each other dan mereka bekerja sama dalam pemilahan, pengklasifikasian dan dan penghirarkian manusia, informasi dan preferensi politik. Uh, saya mem, 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 memilih, saya menyodorkan sebuah konsep yang saya namakan algoritmik enclaves. Dalam ranah politik tertentu, terutama yang ranah politik yang binari, di mana misalnya kayak di di Amerika ya. Republican, Democrats di Indonesia juga kan sama Jokowi. Anti Jokowi, pro Jokowi, udah aja Nggak ada yang lain. Dua gitu, An uh, koalisi, dua koalisi, walaupun ada partai banyak, tapi dua koalisi. Dan kebanyakan negara adalah seperti ini, algoritme ini menjadi dapat memfasilitasi pembentukan algoritmik on page ini, kantong algoritmik uh, yang saya di... di, di definisikan sebagai arena diskursif di mana individu yang berinteraksi secara konstan terus menerus dengan algoritme juga berinteraksi satu sama yang lain dan berorganisasi berdasar dan berkumpul berdasarkan identitas bersama yang eh, untuk mempertahankan keyakinan mereka, apa yang mereka percaya bersama-sama dan melindungi uh, sumber daya mereka dari ancaman, seolah-olah ada ancaman, baik itu nyata maupun hanya persepsi. Biasanya mereka lebih lebih bisa didefinisikan dengan memiliki uh, musuh bersama, uh, hating the same thing tidak uh, seperti ghetto Mariana Lim dari uh, waktunya sudah habis ini, kayaknya. kalau ghetto terbentuk dari secara terpaksa dipisahkan dimarginalisasikan uh, dan bersifat subordinat kalau enclaves bersifat sukarela nah kantong algoritmik ini adalah jenis komunitas yang dibayangkan yang diban yang imagine community ya dibangun secara teknososial uh, Sementara algoritma media sosial menyediakan kemampuan teknologi, pengguna manusia adalah agen aktif yang terus-menerus membentuk bagaimana si enclave ini bisa dibentuk dan dipertahankan. Nah, di dalam kantong-kantong ini, musyawarah online skala kecil berlangsung, mendorong konsensus antar anggota, dan memperkuat sentimen, keyakinan, dan pendapat yang mereka bagikan semuanya. Nah, kantong-kantong algoritmik ini mencerminkan eksklusivitas jaringan uh, yang afektif uh, berdasarkan emosi. Dan mereka menyebarkan pengaruh positif di dalam di dalam enclaves, tapi memproyeksikan uh, perasaan antagonis atau negatif untuk the others biasanya. Mereka punya the others, selalu punya the others. Uh, nah ini kira-kira kalau dimasukkan si... Algoritmik enclave ini ada di sini ya, mendukung seluruh eh, ini kompleks. Jadi saya cuma lewat aja, bahkan Ini salah satu contoh eh, bagaimana enklips pro Jokowi, pro Prabowo eh, terjadi. Lalu setelah itu, apapun yang kita katakan, yang seolah-olah menyerang Jokowi dianggap seolah-olah anti Jokowi atau pro Prabowo. Jadi nggak ada ruang gitu. Anti pro, anti pro. Padahal bisa aja kan kritikal tapi nggak anti gitu kan. Uh, itu nggak ada ruangnya karena hilang aja yang di tengah-tengah. Hanya yang besar-besar ini yang yang menjadi dominan, yang ekstrim. Uh, nah, ini... Jadi ini kayaknya belum endum gitu ya, <laughs> uh, ininya skenarionya. Tapi saya ini saya saya terakhir jadi apakah kita doom? Apakah ada harapan? Nah, meskipun media sosial mendorong peng, pengelompokan politik ke dalam algoritmik enclaves yang antagonis dan eksklusif, eh bukan berarti tidak ada hal lain yang terjadi. Media sosial juga memungkinkan munculnya eh, enclaves lain yang lebih kecil yang tapi yang inklusif, enclaves yang me, menentang ke, kekuatan algoritmik dan juga ghetto-ghetto uh, yang digital untuk kelompok populasi yang tidak memiliki ruang dalam dalam ranah offline karena biasanya dianggap ilegal misalnya uh, oh, banyak grup ya uh, selama mereka terisolasi satu yang lain kantong inklusif ini tidak memiliki kekuatan untuk mengubah tetapi ketika mereka network berjejaring terhubung uh, Inclusive enclaves dan digital ghettos ini bisa menciptakan ruang jaringan harapan yang jika berkembang dan berlipat ganda bisa dimobilisasi untuk menciptakan kegerakan keadilan dan persamaan hak. Terima kasih. Oh ini Atur Nuhun, thank you. Ya. Hatur Nuhun Prof. Merliana, Abdi Mah dari Dayakolot OG. <laughs> eh, terima kasih. Eh, kita kembali ke eh, perbincangan kita lagi. Kita akan berikan kesempatan kedua ke Dr. Iskandar Zulkarnain, Mas Izul atau Pak Izul. Eh, kami persilahkan Prof. Izul, 20 menit Prof ya, eh, okay. kami persilahkan. Terima kasih. Ya. Sepertinya saya masih belum bisa share screen. Udah bisa? Uh, ya, kayaknya sih. Oke. Okay. Oh. Belum bisa. Kayaknya belum jadi co-host Eh, eh. Uh, Sudah jadi co-host, Prof. Bisa oh, maksudnya. Oh ya, sekarang sudah. Yeah. Bisa ya. ya, sudah muncul, Prof. Oke, okay. uh, uh, selamat malam. Waktu Indonesia, uh, terima kasih. Ini untuk Profesor Erkin Anwar uh, yang mengundang saya untuk uh, share uh, riset saya yang terbaru, uh, dan juga saya merasa uh, terhormat bisa berbicara dengan Profesor Mirna Lim dan uh, Prof. Uh, Kustom, um, di sini saya mau uh, menjelaskan sem semacam background dari um, um, penelitian saya. Ini penelitian sebenarnya masih sangat preliminary ya, masih sangat awal. Ini bagian dari uh, proyek saya, proyek penelitian saya saat ini. Jadi uh, saat ini saya masih belum belum punya argumen yang benar-benar uh, clear atau kuat, dan saya sangat mengharapkan uh, feedback atau masukan dari uh, uh, semua partisipan di sini. Uh, uh, ini juga uh, bagian dari uh, so, jadi uh, penelitian ini merupakan bagian dari uh, fellowship saya di Hobart and William Smith Colleges um, uh, dengan tema What's in a Name? Uh, ini bagian dari Fellowship di Fisher Center for the Study of Gender Injustice. and Justice, dan di sini um, fokusnya adalah uh, tema What's in the Name? Uh, artinya bagaimana nama penggunaan nama penamaan uh, dan uh, sirkulasi nama itu naming dan the act of naming itu um, berfungsi dalam uh, masyarakat dan juga uh, uh, konteks politik konteks budaya dan konteks uh, global. Uh, dan saya berterima kasih sekali uh, dengan Profesor Nanglim karena uh, sudah menjelaskan uh, konsep algoritma uh, dengan sangat um, kompleks ya karena ini akan berhubungan dengan apa yang saya uh, ingin uh, fokuskan juga uh, hari ini uh, jadi saya uh, di sini uh, proyek saya saat ini itu meneliti tentang buzzer di Indonesia uh, dan uh, fokus pelirian saya saat ini uh, meneliti tentang uh, fenomenon buzzer itu dari dari uh, aspek historiografis uh, praktek uh, praktik dan politik dan saya um, saat ini framingnya saya, saya saat ini ada tiga dan ini saya akan, akan berbicara akan sharing tentang framing saya tiga framing saya ini pertama uh, framing saya itu uh, buzzer sebagai uh, evil twin dari influencer kemudian uh, buzzer sebagai flick, flickering signifier dan buzzer dan Uh, algoritma efektif yang tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Amel uh, 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 di uh, platform media sosial. Um, <gif> jadi uh, untuk yang frame awal, uh, buzzer sebagai uh, equal dari influencer, ini saya uh, banyak, um, jadi saya uh, share uh, beberapa uh, lead review yang saya sedang uh, yang saya baca saat ini uh, salah satunya, salah duanya adalah uh, karya dari uh, Crystal Abidin dan Megan Brown uh, tentang macro-celebrity around the, around the globe, dan juga um, bukunya Brooke Erin Duffy tentang uh, gender social media and inspirational work, uh, not getting paid to do what you love. Uh, di sini saya melihat uh, saya meng, uh, mengkomparasi buzzer dengan influencer. Karena mereka memiliki beberapa kesamaan, yang saya lihat pertama, sama-sama produk promosi entrepreneurialisme media sosial. Jadi, dua-duanya sama-sama merupakan, jadi kalau misalnya sekarang ini banyak promosi untuk menjadi social media entrepreneurs. Kemudian, sama-sama juga menjadi bagian industri kapitalis global yang berandaskan attention economy. Jadi di sini uh, dua-duanya sama-sama um, memfokuskan pada attention, attention ini merupakan uh, salah satu uh, currency ya untuk untuk uh, tujuh untuk uh, praktik mereka. Kemudian sama-sama juga menekankan kerja dan energi emosional uh, atau emotional labor. Jadi ini sama, ini ini beberapa kesamaan yang saya lihat uh, dari uh, buzzer dan influencer. Uh, Kemudian di sini saya juga kemudian membuat meneliti apa sih yang bedanya because this is like a, karena mengapa ada buzzer di Indonesia ada juga influencer jadi di sini saya melihat ada beberapa perbedaan untuk fenomenon buzzer dan influencer pertama kalau influencer itu biasanya berdasarkan pada premis uh, jenjang karir aspiratif dan di sini berhubungan dengan uh, mantra getting paid to do what you love. Jadi rata-rata uh, influencer itu uh, memang mereka karirnya ingin menjadi terkenal di internet dan kemudian bisa berujung uh, sebagai uh, karir, ya karir yang karir yang memang Uh, stabil, uh, sedangkan kalau dalam buzzer, uh, kebanyakan buzzer itu lebih merupakan obligasi kontraktual karena mereka semacam kerja kontrak, ya, rata-rata, nah, uh, dan bukan memerlukan pilihan karir mereka sendiri. So, uh, it's not really a career choice, but it's more like a uh, contractual uh, obligation. Uh, kemudian, uh, influencer itu uh, lebih menekankan pada uh, branding. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh. Uh, Prof. Semirlanim, uh, terutama branding personal, personal branding uh, dibandingkan pada pesan, jadi uh, em -emphasis emphasis-nya penekanannya lebih pada branding over message. Jadi mereka selalu uh, membangun uh, personal branding uh, untuk uh, un untuk membuat mereka menjadi uh, successful influencer sedangkan kalau misalnya buzzer itu lebih menekankan uh, pada pesan atau debasnya dengungannya sendiri daripada branding jadi uh, it's a matter branding a message over branding mereka lebih uh, lebih fokusnya uh, mereka tidak terlalu memikirkan personal branding mereka uh, tapi lebih bagaimana message-nya itu bisa disirkulasikan bisa didengungkan dan kemudian bisa disebarkan bisa, bisa berpengaruh nah uh, yang ketiga influencer ini um, lebih menggunakan strategi uh, yang disebut uh, performative authenticity atau autentisitas performative uh, atau juga uh, uh, calculated authenticity atau autentisitas yang sudah diperhitungkan uh, untuk meraih popularitas jadi uh, they, mereka uh, mereka kelihatannya mereka uh, melakukan semua tindakan mereka itu otentik sebagai user atau otentik sebagai personal as a person, but they actually uh, calculated, uh, mereka sebenarnya diperhitungkan dan juga uh, lebih semulukan sebagai performance. Sedangkan kalau uh, Buzzer yang saya lihat, uh, berikan penilaian awal saya, uh, seringkali menggunakan strategi yang disebut AstroTurfing. Uh, AstroTurfing ini um, <tuh> merupakan uh, strategi yang uh, yang mem yang membuat impresi bahwa uh, ada semacam uh, dukungan grassroots dukungan akar rumput tapi sebetulnya tidak ada dukungan akar rumput jadi apa, uh, menimbulkan uh, kesan uh, akar rumput semu bahwa, bahwa gerakan ini didukung oleh banyak orang padahal buzzer uh, ini berkoordinasi secara tim biasanya untuk um, untuk melakukan dengungan ini. So, ah, tapi dua dua-duanya dua ini bazen sebetulnya um, merupakan fenomena yang um, berakar pada uh, pada premis uh, social media entrepreneurism atau entrepreneur entrepreneurship uh, social media. Jadi ini framing uh, awal saya. Hmm. Framing yang yang kedua itu um, ini saya melihat budget sebagai uh, flickering signifier. Uh, flickering signifier ini uh, konsep yang saya pinjam dari uh, karya uh, M. Cartoon Hales, My Mother Was a Computer. Uh, uh, saya pikir ini uh, metafor yang yang berguna untuk penelitian saya karena uh, saya akan kutip di, eh, ini uh, saya kutip salah satu uh, penjelasan flickering signifier beras, uh, oleh uh, Catherine Hales, so the transformation of the text from durable inscription into flickering signifier means that it is mutable in ways that print is not, and this mutability serves as a feasible mark of the multiple levels of encoding, decoding, intervening between user, user and text. So yang saya tekankan di sini adalah konsep mutabilitas atau mutasi yang merupakan, yang berakar dari Uh, karakteristik um, signifier ini uh, sebagai karakter, uh, sebagai karakteristik yang berhubungan dengan uh, digital technology jadi uh, jadi uh, uh, flickering ini ada metafor yang bisa membuat mutasi mutasi yang yang mengubah konsep atau mengubah um, konsep tertentu dan dalam hal ini adalah yang saya pakai uh, untuk menjelaskan uh, mutasi uh, konsep buzzer di Indonesia jadi uh, buzzer itu bisa bermutasi dalam berbagai uh, bentuk, mulai dari uh, awalnya buzzer itu dikenal sebagai uh, di uh, awalnya buzzer muncul di Indonesia sebagai uh, social media marketing auxiliary, uh, sebagai uh, bagian dari uh, social media marketing uh, branding termasuk dari branding juga uh, yang di, yang disewa oleh perusahaan-perusahaan untuk memasarkan produk mereka. Kemudian ada konflasi, ada overlap juga antara istilah buzzer dan influencer, uh, kemudian uh, muncul uh, political buzzer, uh, kemudian muncul juga uh, buzzer as agents of uh, dis or misinformation, ini yang sering dibahas uh, di Indonesia uh, saat ini, uh, dan ada juga istilah yang terbaru yang saya, yang saya lihat uh, buzzer uh, rupiah atau buzzer RP yang uh, menurut saya uh, konsep ini agak redundant, tapi ya, karena biasanya seringkali budgetnya memang, memang dibayar jadi uh, istilah ini uh, agak redundant. tapi yang saya eh, saya saya menggunakan konsep flickering signifier ini untuk untuk meneliti untuk menelusuri uh, mutasi-mutasi konsep budget di Indonesia bagaimana konsep budget ini dipahami oleh oleh uh, masyarakat uh, dan yang saya lihat juga Uh, karena bentuknya flickering signifier sometimes um, ini menggunakan uh, budget jadi bisa di, digunakan untuk uh, untuk um, menuduh atau untuk menyerang uh, pihak tertentu uh, kamu bajer nih uh, ini kamu share ini bajer nih kamu dibayar atau sebagainya so, jadi ini yang saya lihat uh, yang saya sedang Atleti saat ini uh, yang uh, ini ini uh, ini untuk frame yang kedua saya uh, uh, dalam melihat buzzer sebagai flickering signifier uh, untuk melihat uh, mutasi mutasi konsep buzzer uh, di, dan penggunaannya di, di Indonesia uh, yang ketiga yang terakhir nah ini yang masih sebenarnya uh, Jalur penelitian saya yang masih underdeveloped, jadi saya masih masih tahap awal. Di sini saya melihat hubungan buzzer dan algoritma efektif atau efektif algoritma algoritms di platform media sosial. Dan di sini saya saya sedang saya berdasarkan salah satunya berdasarkan dari konsep atau teori yang di yang diformulasi oleh Robert uh, Gale uh, di, di karyanya Reverse Engineering Social Media uh, jadi Gale itu um, menjelaskan bahwa uh, model bisnis uh, platform media sosial itu uh, pertama menjemujikan uh, ketidakimbangan relasi kuasa antara pengguna dan penyedia platform media sosial kemudian uh, mohon maaf Prof. Izul yeah. uh, waktu sudah tipis ini mohon dipercepat ya yeah. yeah. uh, tinggal satu oh. slide lagi ya yes. Uh, jadi pengguna dibayangkan di sini sebagai entitas yang berpotensi sebagai super processor uh, dalam proses algoritma keseharian, apa uh, media sosial dan ini uh, sudah dijelaskan uh, algoritma ini uh, oleh Prof. Lim. Mery Kemudian saya akan kutip saja. Uh, effective processing ini uh, a mode of computing where users are expected to process digital objects by sharing content, making connection, ranking cultural artifacts and producing new digital content, jadi agak sama dengan uh, teorinya algoritma uh, uh, enclave nya uh, Profesor Alim. Uh, yang terakhir di sini saya lihat phenomenon buzzer adalah contoh bagaimana pengguna media sosial berfungsi sebagai super processors dengan mengandalkan atau memanipulasi men men mem 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 algoritma keseharian dan keterjangkauan fungsi berbagai platform media sosial, misalnya hashtag. Uh, retweet, video sharing, screen capture. Jadi ini semua uh, membuat uh, buzzer sebagai super processor. Nah, uh, salah dua elemen yang seringkali terbukti efektif dalam proses algoritma, algoritma efektif buzzer ini dalam konteks politik di Indonesia adalah sentimen agama dan nasionalisme. Yang terakhir, uh, saya melihat bahwa jarang sekali uh, pembahasan tentang buzzer itu menelusuri uh, peran uh, dan akuntabilitas uh, platform media sosial itu sendiri uh, mengapa platform media sosial uh, quote unquote uh, tanda kutip membiarkan fenomena belajar berkembang di Indonesia karena mereka memiliki akses utama dalam sistem algoritma efektif mereka dan di sini saya uh, berencana menghubungkannya dengan konsep uh, platform imperialism, atau imperialisme platform ya yeah. uh, sekian saja dari saya uh, terima kasih Uh, terima kasih, Prof. Izul sangat menarik ya, terutama buzzer dan influencer itu. Uh, kadang disadari atau tidak, perusahaan dengan perusahaan periklanan atau perusahaan digital media marketing ya dan sebagainya itu kadang saat ini kalah dengan perorangan-perorangan yang memiliki uh, suara lebih lantang dalam bentuk buzzer dan influencer. Uh, terutama kalau kita mau ngobrol tentang bisnis layanan ikan mereka di televisi akan habis itu kayaknya kalah dengan uh, influencer ya misalnya ayo kita taruh kata kita buat produk kopi baru kita minta tokoh untuk menjadi influencer atau kita minta anak-anak muda buatin video TikTok dua satu menit dua menit ya untuk dikirim ke rekanan-rekanan mereka itu akan jauh lebih efektif daripada iklan ke perusahaan TV nasional yang besar saat ini. Terima kasih. Sebetulnya menarik juga ini. Tapi karena waktu, mari kita lanjut diskusi kita pada pembicara ketiga yang saya yakin sudah uh, menunggu dari tadi juga ini Prof. Gustim Wibowo ini. Kami persilahkan Prof. Gustim untuk uh, memberikan pencerahan kepada kita semua dalam waktu yang 20 menit mendatang. Kami persilahkan, Prof. Kusti Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua algoritma sudah disampaikan sebelumnya. Saya ingin menyampaikan algoritma kehidupan. Mungkin saya yang paling tua di sini. Saya sudah 68 tahun, sudah kerja di mana-mana, dan sudah siap untuk pensiun. Jadi, mudah-mudahan tahun depan saya sudah pensiun. Yang saya ingin sampaikan bahwa dalam kehidupan itu, kita harus punya algoritma algoritma itu sebetulnya dalam kehidupan itu bagaimana? Sebetulnya hanya bagaimana kita menghadapi hidup ini memakai cara-cara kita sendiri dengan mengambil manfaat dari kehidupan di sekitar kita. Oh ya baik. Nama saya itu Kustim Wibowo. Tapi karena panjang, kawan saya itu semuanya panggil saya Kui. Dan juga jangan salah mengira saya itu orang dari mana. Saya itu aslinya dari Sumenep Madura. Entah bagaimana Bapak saya memberi nama saya Kustim Wibowo. Tidak ada di Madura yang orang namanya Kustim Wibowo karena orang Madura itu tidak bisa melepaskan O. Enggak ada O di sana. Jadi cuman A, I, U. Jadi orang Madura kalau panggil saya tidak bisa mengatakan Wibowo. Bisanya Wibowo. Jadi O-nya -O itu jadi E. Wibowo. Jadi adik-adik saya sampai sekarang memanggil saya Bowo. Karena tidak bisa dia mengatakan bowo. Saya bisa mengatakan bowo karena saya merantau dulu. Sesudah SMA, saya merantau ke Jakarta. Makanya saya hanya punya satu slide saja. Ini saja. Ini saja slide saya. Jadi inilah algoritma hidup saya. Waktu masa muda sesudah saya lulus SMA, oh sebentar. dari Semenep kami semua pindah ke Situbondo di Jawa Timur dibawa oleh bapak saya. Karena bapak saya adalah seorang petani dan bapak saya itu kalau kata orang Jawa lulusan sekolah Ongkoloro. Jadi cuman <lulusan>, lulusan kelas 2 tapi cukuplah untuk menjadi petani yang baik. Ibu saya lulus yang kelas 6. Alhamdulillah, bapak ibu saya walaupun dengan berat, karena kami terdiri dari 9 orang, anaknya 9 orang. Semuanya lulus SMA. Semuanya merantau. Karena memang begitu anunya, apa namanya, e, budayanya. Jadi kami merantau ke Jakarta, Makanya yang pertama itu kita hidup bersama sampai bisa. Jadi kami hidup dari rumah kontrak ke rumah kontrak bersama. Sampai akhirnya masing-masing bisa untuk membeli rumah sendiri-sendiri. Dan hidup bersendiri-sendiri. Jadi dari sembilan keluarga, dari sembilan keluarga itu Alhamdulillah satu saya dokter ya adik saya ada dua orang master sisanya selesai sarjana semua nah kemudian sesudah saya menjadi suami dan menjadi istri algoritma saya itu gampang saja saya hanya ingin menjadi suami yang baik dan Bapak yang bertanggung jawab. Itu saja. Jadi nggak perlu neko-neko gitu. Nah, apakah saya langsung bisa jadi dokter? Oh enggak. Saya sesudah dari situ Bondo dulu ke Jakarta, saya baru bisa kuliah sesudah lima tahun. Jadi saya bekerja dulu, semua adik-adik saya juga begitu. Mereka bekerja dulu, kemudian baru bersekolah. Saya lima tahun bekerja serabutan, kerja apa saja, sampai akhirnya punya uang untuk bisa kuliah. Jadi sesudah lima tahun, baru saya kuliah. Kuliah di Jayabaya, di Akademi Akuntansi. Kemudian lulus dari sana, saya diterima di UI Extension, di ekonomi. Setelah selesai di ekonomi itu, makanya moto saya sudah bekerja, bekerja sambil sekolah. Yang penting bekerja. Sekolah nomor dua. Sekolah lulus, syukur. Enggak lulus, terusin. Jadi ya terus saja. Apalagi waktu dulu di UI itu masih zaman her-heran itu. Her dua tiga kali biasa. Kalau ditugaskan ke daerah, ya pergi. Pas lagi ujian, ya tinggalkan ujian yang penting bekerja sambil sekolah selesai juga lama tapi kemudian sesudah selesai dari UI saya mendapat kesempatan ya sesudah di UI kan tentu semakin terbuka apa namanya itu informasi segala macam teman banyaklah sehingga akhirnya saya bisa mendapat beasiswa dari Harvard. Harvard Institute for International Development. Jadi dari Akademi Accounting, kemudian masuk UI, jurusannya keuangan. Saya diterima di Harvard itu untuk mengambil jurusan Computer Science. Yang sama sekali saya nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Komputer aja pada waktu saya berangkat itu hanya beberapa biji. Coding saya tidak tahu sama sekali. Makanya jangan pernah menyerah, harus belajar. Waktu saya ke, waktu saya kuliah untuk mengambil master itu di Waco, di Waco Texas, nama universitasnya Baylor University. Oke, okay? itu the biggest uh, apa namanya, lupa saya. The biggest uh, Catholic university di di USA, klaimnya begitu. Mungkin saya cuman satu-satunya orang Muslim di sana. Tapi alhamdulillah selesai juga. Tapi saya nggak pernah pulang dari library. Nah sesudah saya selesai sekolah dan selama saya bekerja, saya berusaha untuk tetap berguna bagi sesama. Jadi saya selalu berusaha untuk bermanfaat kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada teman sejawat. Sesudah saya selesai di Texas, kemudian saya mendapat kesempatan untuk meneruskan karena walaupun karena walaupun saya punya tidak punya basic computer science, tapi karena dasarnya saya ngotot dan bekerja keras, nilai saya bagus banget sehingga <laughs> diterima untuk mengambil dokter di program kedokteran di sains. Kemudian ternyata di komputer sains itu sulit sekali. Karena basic saya matematik saya tidak punya basic yang kuat. Sehingga pada waktu beberapa tahun kemudian 2 3 tahun kemudian saya switch menjadi masuk lagi ke manajemen information system jadi dari computer science yang hanya science aja saya masuk di manajemen information system Nah sesudah saya lulus kemudian saya sering mengadakan banyak sekali uh, Conference conference Jadi pertama saya mendirikan namanya Abid Abid itu Academy of Business and Information Technology itu juga saya saya karena buat saya dengan mengadakan konferensi itu ilmu kan ada di mana-mana jadi kita bisa bisa mendapatkan ilmu di mana-mana saya juga pernah mengajar di Dubai saya mengajar di American University of Sharjah di Dubai selama setahun. Waktu di sana pun saya mendirikan sebuah conference. Banyak juga yang datang. Sehingga buat saya, ilmu itu ada di mana-mana. Jadi kita harus cari lainnya itu. Kemudian dengan konferensi itu, pengetahuan ya harus kita bagi-bagi. Jadi itulah algoritma saya nah kemudian sesudah pertama mengadakan Academy of Bis uh, Business and Information Technology, kemudian waktu di Sharjah di Uni apa namanya UAE United Uni, UAE, United Arab Emirates itu saya mengajar di sana selama setahun, saya mendirikan juga konferensi namanya BIMA Business Information Management banyak juga yang datang. Nah sekarang saya mengadakan sama, sama juga sepertinya Mbak Etin ini. Sejak tahun 2009 saya mengadakan Indonesia Indonesian Indonesian Indonesia Focus Conference. Jadi ini sudah tahun yang apa yang ke-12. Insya Allah tahun depan kita adakan di Pittsburgh. Tahun ini karena COVID kita adakan online seperti ini. Insya Allah tahun depan kita akan di Facebook dan juga kita adakan secara online. Jadi itulah algoritma kehidupan saya. Saya sudah pernah bekerja di mana-mana. Dari serabutan sampai menjadi profesor. Jadi dari, dari pengangguran sampai mempunyai pekerjaan yang tetap. Saya hanya ingin memberikan Uh, pengalaman saya ini pada teman-teman adik-adik, terutama adik-adik sekalian, bahwa hidup itu harus punya pegangan. Hiduplah dengan moto-moto, sehingga kita punya pegangan dalam hidup itu. Dan yang yang paling penting, jangan pernah menyerah. Saya pernah menjadi share di depan teman saya selama lima tahun. Anak buah saya banyak kan orang putih, orang Cina, orang India. Mereka profesor-profesor semua, dokter-dokter semua. Tapi ya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah merasa bahwa orang Indonesia itu tidak sebaik mereka. Buktikan bahwa orang Indonesia itu lebih baik dari mereka. Terutama karena orang Indonesia itu beragama. Itu penting. Karena agama itu memberikan pedoman hidup kepada kita. Algoritma hidup itu hanya untuk diri kita atau mungkin untuk keluarga kita. Tapi agama itu memberikan petunjuk yang sangat kuat bagaimana kita menjali, menjalani hidup ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, adik-adik, terutama adik-adik. Mudah-mudahan nanti adik-adik punya cara atau algoritma sendiri dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Kustim Wibawa. Bisa jadi orang Wibawa. Wibawa. Bisa Wibawa. jadi Wibawa. orang Madura Wibawa. ini di <laughs> uh, terima kasih uh, Prof. Merlin Lim, Atur Nuhun, uh, terima kasih Pak Izul, Prof. Izul, terima kasih atas sampaian, pemaparan materinya menarik dari berbagai perspektif. Memang, memang sulit kalau kita mau menggabungkan beberapa pemikiran-pemikiran besar, apalagi pemikiran para profesor itu. Uniqueness is everything katanya. <laughs> Jadi, kita akan melanjutkan sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Saya sudah tulis di chat. Ini juga ada yang sudah ingin bertanya. Kita langsung aja, waktu warna, waktu kita terbatas, mungkin 30 menit ya, nanti maksimal sampai jam 9.30 waktu Indonesia. Kami berikan waktu kepada Pak atau Mas Arjo Sukarjan untuk uh, pertanyaan pertama ini uh, silahkan Mas Arjo atau Pak Arjo. Ya halo, uh, suara saya bisa terdengar dengan jelas ya? Eh, sangat jelas Pak. Mari silahkan. Oke. Okay. Ya, ya saya akan singkat saja. Jadi kalau menerangkan urean dari tiga narasumber tadi, saya perhatikan bahwa algoritma itu sepertinya menakutkan dalam petanda petik bagi mereka yang tidak punya rekam jejak secara jelas, jadi seperti orang-orang yang cuman omdo gitu asal ngomong, sehingga mudah dikoyang isu. Nah, di sisi lain banyak orang baik yang seharusnya duduk sebagai pejabat politik, namun berusaha menjauh dari dunia politik. Nah, kemudian pertanyaan saya karena ini tentang diskusi tentang AI dan algoritma, pertanyaan saya adalah seperti apa cara membangun sistem AI (artificial intelligence)? ke dalam kepemerintahan, sehingga orang baik termotivasi untuk menjadi pejabat uh, politik, pejabat publik, dan di saat yang bersamaan, sistem AI itu tadi menyingkirkan dalam tanda petik mereka yang hanya bisa memainkan isu tanpa kejelasan sol uh, solusi. Apakah mungkin dengan pendekatan algoritma kehidupan yang seperti tadi dijelaskan. Itu saja. Terima kasih. Uh, terima kasih, uh, Pak Arjo. Agak susah ini pertanyaannya. Saya belajar AI sudah lama, kayaknya kalau masalah baik buruk itu susah persepsinya itu nanti. Kita harus bangun dari awal. Nah, cuman sebagai uh, pancingan kepada para narasumber, mungkin kita bisa uh, tampilkan bahwa setiap individu itu pada dasarnya uh, sangat selfish. Uh, algoritma juga biasanya sifatnya selfish. Sesama yang selfish bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan beberapa metode tentunya. Mungkin bisa eh, yang kita anggap saling menguntungkan semua orang, eh, kolaborasi atau juga mungkin kompetisi. Nah kami akan berikan waktu kepada tiga narasumber untuk menjawab apa yang dimaksudkan Pak Arjo ini tentang biar orang baik di pemerintahan itu bisa teratur dengan AI gitu ya biar orang baik juga dapat proporsi yang cukup dan interpretasi orang secara umum tidak salah karena profil orang di media sosial juga beda belum tentu sama dengan profil orang di dunia nyata kami berikan waktu pertama untuk Prof. Kostim dilanjutkan untuk Pak Izul dan nanti Prof. Merlina yang terakhir untuk menjawab pertanyaan dari Pak Arzoni kami persilakan Prof. Kostim Assalamualaikum masa buat saya tidak mendalami artificial intelligence karena saya saya disampaikan basic wah kok foto saya kok dua itu nggak ya? apa-apa bro nggak eh. apa-apa ya apa-apa ya, oh nggak apa-apa saya tidak mendalami artificial intelligence saya hanya mendalami masalah information system dan decision sciences. Jadi dalam bidang saya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Moderator, Pak Moderator bahwa informasi itu sekarang ini terlalu banyak. Jadi harus dipilah-pilah dulu. Nah tergantung kepada cara kita atau algoritm kita untuk memilah memilah informasi, kemudian dari informasi yang sudah dipilah-pilah itu, baru kita bisa analisa. Menganalisanya itu bisa secara objektif, bisa juga secara subjektif, nah, tergantung kita. Sehingga lebih baik. Di dalam sebu me menilai sebuah informasi kita tidak harus bekerja sendiri tapi bekerja secara tim sehingga menilai sebuah informasi itu tidak tidak oleh satu orang saja tapi oleh banyak orang. Terima kasih. Terima kasih uh, Prof Ustim. kami persilakan Prof Iskandar. Prof Izul. Ya. Uh, Terima kasih uh, pertanyaannya Mas Arjo. Uh, saya juga karena saya basicnya humaniora ya, humanitis, uh, tidak terlalu uh, paham secara detail tentang konsep uh, artificial intelligence sendiri uh, secara praktik ya. Uh, tapi mungkin saya mau menghubungkan dengan uh, paparan uh, Profesor Merlina Lim tentang um, Algoritma itu lebih sering, lebih cenderung harus um, selalu membuat penyederhanaan. Jadi kalau misalnya uh, yang seperti yang di Profinal yang bilang atas bawah, uh, ya saya lebih cenderung melihat bahwa uh, agak susah untuk um, terlalu terlalu um, bersandarkan kepada uh, artificial intelligence. Uh, karena uh, apalagi untuk memilih memilah um, manusia ya, so um, kalau kalau saya karena basisnya humaniora uh, lebih cenderung uh, memfokuskan humans first machine second karena harus uh, harus dilihat uh, manusianya sendiri up. Um, dan kompleks memang untuk kalau untuk urusan memilah memilah uh, mana yang omdo mana yang uh, Mana yang benar-benar punya komitmen dan sejauh ini pun menurut observasi saya artificial intelligence masih mungkin mas didik bisa bisa memberi tambahan tapi masih masih jauh dari tahap tersebut mungkin ya untuk bisa memilah-milah karena manusia itu kompleks juga lebih kompleks lebih kompleks dibanding machine jadi agak agak susah untuk untuk mengandalkan mesin untuk meng mengklasifikasi manusia. Uh, so, uh, mungkin itu jawaban dari saya. Uh, mohon maaf kalau tidak terlalu memuaskan. Terima kasih uh, Prof. Izul. Kami berikan waktu pada Prof. Merlina Lim. Kami persilahkan untuk menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, saya juga mau minta maaf. Tadi saya kelewat waktunya, terus nggak sadar karena ternyata speaker saya mute. <laughs> nunggu nunggu kapan kok nggak ditegur-tegur gitu uh, anyway uh, saya mau nyambung aja yang sudah dikatakan oleh Pak Kustim dan terutama oleh uh, Isul uh, pertama artificial intelligence itu tidak diciptakan dari dari uh, empty slate ya yeah. it's actually it is a reflection of uh, human users kan artificial intelligence itu learning machine. Kalau misalnya dia dipergunakan untuk governance untuk, untuk untuk manusia belajar itu dari manusianya. Jadi kalau manusianya korup ya artificial intelligence juga korup. Kalau misalnya manusianya itu juga tidak otoritarian itu malah amplify. Jadi sistem ini tidak membantu kita untuk menjadi lebih baik. Uh, dan saya, saya saya rasa artificial intelligence itu tidak akan membuat membuat pemerintahan lebih jujur atau lebih transparan atau lebih demokratis kalau memang tujuannya bukan itu. Jadi uh, sistem pemerintahan itu ya harus diperbaiki dulu. Memang dalam waktu dalam cara memperbaikinya mungkin artificial intelligence bisa diperkenalkan untuk membantu menyederhanakan masalah-masalah yang kompleks ya karena memang sulit misalnya covid covid itu kompleks bukan hanya sekedar masalah virus dan terlihat di dunia ini masyarakat yang tatanannya lebih disorganized yang tidak tidak siap sebelumnya memang ini lebih lebih parah kan dampaknya kenapa Kanada misalnya atau atau beberapa negara Nordik lebih baik penanganannya atau Singapura lebih baik penanganannya karena memang tatanannya lebih baik sebelumnya ya kan ketika artificial intelligence diterapkan di, dan artificial intelligence itu diterapkan di, di dalam penanganan covid di banyak negara Korea misalnya uh, certain degree di uh, ini, itu bisa menyederhanakan masalah yang kompleks ini yang dari mana urutannya apa yang top three misalnya apa yang top four ini bisa baik tapi saya rasa jawabannya jawaban secara sederhana ya memang yang harus dari sisi eh, uh, dari sisi realnya itu ya uh, artificial intelligence akan amplify uh, akan bisa membuat hal-hal pemerintahan sistem governance lebih transparan tapi jika pemerintahan itu sendiri berusaha untuk menjadi transparan eh, uh, kalau misalnya pada pada gimana kalau pemerintah sistem sistem masyarakat kita memperkuat orang-orang yang omdo untuk jadi powerful, ya. Akhirnya ya si artificial intelligence membantu orang-orang yang omdo menjadi semakin powerful, ya kan? Jadi itu jawaban saya yang mungkin sangat tidak memuaskan. Karena tapi <tabih> <c Giovannese> <tabihbleepgrunting> tapi sangat menjelaskan. <tabih factual Senin selanissements> Oke, okay, terima kasih Prof Lim. Eh <üt> <tabih output> Jadi Mas Arjo, saya termasuk orang yang belajar artificial intelligence di sini. Jadi eh, untuk membuat keputusan berdasarkan eh, beberapa optimasi yang sifatnya sangat kompleks itu sulit, Mas. Jadi, ya itu tadi, AI itu dibuat untuk bantu kita kalau yang pembuatnya ingin orang yang OMDO itu terkena ya kita akan buat algoritma dengan cara menampilkan mereka di dalam media sosial buat lucu-lucuan gitu misalnya di politik juga demikian kan dibuat oposisi yang lucu-lucuan dan sebagainya itu tapi itu semua by design mas jadi untuk merubah masyarakat yang baik aja kalau kata Prof Etin yang sama-sama sama kami di NU itu nabi aja hanya bisa menyampaikan kok nggak bisa merubah suatu keadaan masyarakat gitu jadi e saya kira kita sama-sama berdoa saja, Mas Arjo. Mudah-mudahan e, semua akan membaik. Karena pada prinsipnya, algoritma yang sangat dasar itu adalah searching dan sorting. Jadi, terus yang ada di sosmed, itu algoritma yang paling mendasar, itu adalah yang paling populer. Makanya, e, prinsip kata Kiai Haji Mustafa Bisri itu, orang baik jangan diam, Mas. Makanya orang baik jangan diam itu bersuaralah isilah media sosial itu dengan sesuatu yang baik. Jadi yang baik itu jadi banyak. Cuman masalahnya sekarang mesin itu sudah bisa mengganti manusia, Mas. Jadi yang jawab banyak pun mesin-mesin itu bisa menduplikat kejelekan-kejelekan itu di medsos sehingga kelihatan nampak banyak. Saya kira itu juga tantangan bagi kita semua. E, mungkin demikian kalau saya lihat e, ada lagi yang mau bertanya ini dari... Uh, Ibu Ima Sri Rahmani uh, kami persilahkan Ibu Ima Sri Rahya Rahmawan untuk bertanya kami silahkan. Uh, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, mohon maaf saya tidak uh, Siti tidak pasang kamera karena uh, di rumah sih sambil uh, jaga anak-anak uh, terima kasih sekali uh, uh, tema kali ini sangat bermanfaat bagi saya saya perkenalkan diri saya, saya Ima Sri Rahmani, saya sekarang ada di Belgia, saya sedang melakukan riset tentang Islamofobia dan kebetulan uh, kajian saya tentang sirkulasi kata Islamofobia di media dan dalam konteks uh, hukum. Jadi uh, dalam, dalam, dua hal, uh, dua, dalam dua hal itu, nanti mungkin uh, saya, uh, saya akan bertanya kepada uh, ketiga uh, pemateri, pertanyaan saya adalah, karena latar belakang saya dari psikologi sesungguhnya, jadi saya tidak uh, tidak pernah memulai dan tidak pernah membayangkan harus uh, berinteraksi dengan uh, berbagai macam uh, uh, apa aplikasi yang uh, sesungguhnya dapat membantu saya untuk menyelesaikan persoalan yang terkait dengan tesis saya. Pertanyaan saya sederhana, sebagai pemula seperti saya apa yang harus saya lakukan, gitu ya? Saya harus memulai dari mana? Selama ini saya lakukan secara manual saja dan menggunakan aplikasi-aplikasi sederhana yang bisa membantu saya. Sebetulnya profesor saya tidak meminta saya lebih uh, lebih dalam, cuman ini didorong oleh rasa ingin tahu dan uh, penasaran saya karena menurut saya uh, tema ini sangat penting uh, dan saya yakin akan terus uh, menjadi persoalan uh, terutama ketika media seperti Facebook, uh, Twitter dan lain sebagainya uh, tetap digunakan sebagai sarana untuk uh, uh, mempromosikan hal-hal uh, yang Uh, buruk seperti uh, uh, apa retorika-retorika uh, anti Islam dan lain sebagainya itu yang pertama terus yang kedua uh, saya menjambung pertanyaan uh, pernyataan uh, moderator tadi tentang bahwa yang baik itu harus berbicara ini persoalan besar menurut saya karena yang silent majority ini nggak pernah mau bicara ya Nah apa yang harus kita lakukan uh, sebagai seorang ilmuwan kalaupun kita bicara kita akan dibully Kenapa karena dianggap bertolak belakang dengan uh, apa yang sudah uh, yang 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 berkembang di dalam masyarakat. Jadi kalaupun kita berbicara, sepertinya kita menjadi sendiri. Kenapa? Karena orang-orang yang melay kita, orang-orang yang berkomentar atas uh, uh, statement atau status yang kita buat nanti akan dianggap oh bahwa si X itu mendukung kita, maka dia tidak mendukung uh, pihak yang lainnya. Jadi ada rasa takut ada rasa enggan yang mungkin sebetulnya mereka sepaham dengan kita gitu ya. Nah, dalam konteks ini apa peran peran kita nih yang yang paham lalu bagaimana kita harus bersuara? Itu apa yang harus kita lakukan? Karena dalam kenyataannya ya kalau kita bersuara kita akan disisihkan gitu ya. Kalau kita mengatakan kebenaran pada akhirnya kita akan dicap bertentangan dengan apa yang yang dianggap sebagai norma di dalam masyarakat. Uh, yang belum tentu itu pun uh, sesuai dengan dengan faktanya itu uh, pertanyaan saya terima kasih uh, terima kasih uh, ibu ima uh, tadi kami uh, sangat tertarik dengan pernyataan pertama dari prof. Merlina bahwa dalam dunia medsos itu yang paling menarik ada yang paling banyak dan yang paling sedikit ya prof ya <laughs> yang di tengah-tengah tidak jadi menarik itu uh, cuman mari kita biasakan bahwa logika itu tidak hanya benar salah fazi logik logik itu juga bisa kita bangun masyarakat tidak boleh e, tidak diedukasi jadi agar masyarakat itu bisa tidak reaktifnya reaktif ekstrem kiri maupun ekstrem kanan reaktif yang asik asik juga ada gitu e, untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan kami persilakan sekarang prof izul dulu deh pertama e, karena ini tadi orang psikologi yang jawab Orang sosiologi pas ini, atau humaniora pas ini, nanti dilanjutkan dengan Prof Merlin Lim dan diakhiri dengan Prof. Wibowo. Kami persilahkan Prof. eh, yeah. uh, Terima kasih uh, pertanyaannya, Mbak uh, Ima. Um, ini memang masih jadi masalah ya tentang uh, digital methods atau methodology of digital research, yang masih. Uh, banyak yang banyak banyak yang um, merasa tantangan yang sangat uh, yang sangat luas atau sangat uh, challenging karena apalagi sekarang kita berhadapan era uh, big data ya datanya udah masif ya uh, uh, dan yang mungkin yang saya saya sendiri ska, uh, sering seringkali, uh, terbentur untuk untuk uh, dalam kaitan uh, mencari uh, penelitian dalam kaitan penelitian saya karena di sini juga uh, ini yang yang mungkin berhubungan dengan uh, presentasi saya yang saya baru saya paparkan tentang uh, relasi kuasa antara platform media sosial dengan pengguna ya karena sejauh ini data-data itu masih merupakan kontrol uh, platform media sosial Uh, dan misalnya kalau tweet, Twitter misalnya uh, mereka cuma membatasi kita bisa mencari historical data hanya dua minggu ke belakang kalau misalnya dari dari official uh, search uh, dan kebanyakan kemudian uh, banyak researcher itu uh, larinya menjadi larinya ke scraping tool uh, kayak uh, semacam uh, reverse engineering sem semacam um, alternatif untuk uh, penelitian mereka, tapi juga itu kemudian uh, bisa menjadi masalah karena baru-baru ini saya uh, baru baca uh, bahwa Facebook uh, menuntut uh, NYU kalau nggak salah untuk menghentikan riset uh, tentang uh, tentang Facebook marketing atau Facebook like, uh, di, di, uh, tentang mekanisme Facebook marketing karena uh, dianggap copyright infringement karena mereka uh, mereka uh, melakukannya melalui sistem scraping uh, nah itu itu yang kemudian jadi mas yang yang selalu jadi masalah karena di sini kemudian uh, kebanyakan kalau misalnya punya modal uh, akan mem membayar jasa semacam di uh, digital data analyst ya untuk bisa mengakses data-data uh, ini uh, it Uh, ada beberapa alternatif. Memang uh, uh, ada misalnya kalau misal kalau kalau dari saya kalau saya biasanya kemudian uh, fokusnya menjadi digital ethnography uh, semacam participant observer. Uh, jadi saya ikut juga untuk uh, meneliti apa yang saya teliti. Uh, ada juga ada 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 beberapa ada buku yang saya mungkin bisa rekomendasikan untuk uh, semacam framing untuk uh, menentukan um, metodologi uh, riset uh, Mbak Irma ya uh, ada bukunya Richard Rogers kalau nggak salah. buku itu digital methods itu mungkin uh, bagus untuk untuk referensi uh, yang yang kedua tadi saya agak agak lupa pertanyaannya itu tentang apa <laughs> tentang silent majority oh yes tentang silent, silent majority. majority ya itu memang uh, ya itu memang kompleks ya menurut saya karena uh, ya sekali lagi dan itu ini bukan di Indonesia juga yang saya lihat karena di 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 US konteks juga begitu uh, selalu either blue or red uh, polaris, polarisasi itu dan di sini mungkin kembali lagi ke yang profesor paparkan dan juga kritik-kritik um, saya terhadap platform media sosial karena mereka memang memang um, mem, memang menyetir kita untuk untuk terpolarisasi mungkin uh, tapi saya saya sangat setuju uh, dengan uh, dengan uh, formulasi uh, Ghetto dan yang terakhir itu dari, dari Pemirsa Menhalim. Karena walaupun kelihatannya uh, yang ngomong itu hanya dua polarisasi saja, tapi um, ada, ada masih banyak orang yang memang nggak kelihatan, tapi kemudian kalau mereka bisa melakukan networking, uh, mereka bisa menjadi semacam uh, suara ketiga atau suara alternatif. Jadi uh, kalau menurut saya sih mungkin Uh, memang harus uh, harus uh, harus tahan-tahan ya untuk tidak capek untuk tidak uh, untuk selalu um, selalu berusaha mengumpulkan pendapat kita tapi juga uh, tidak terjebak uh, antara polarisasi ini jadi memang ya jangan jangan menjadi silent majority memang penting tapi kadang-kadang memang pengamalan saya sendiri kadang-kadang capek harus selalu dibully oleh orang yang oleh apa pihak yang terpolarisasi ini uh, tapi ya memang uh, memang sosial media itu mengakomodasi ini jadi uh, jadi ya kita sekarang I mean, ada beberapa peneliti yang kemudian uh, semacam merekomendasikan bahwa kita butuh kita butuh uh, platform media sosial yang lebih inklusif dan ada memang yang berusaha membuat itu rekomendasi lebih tapi uh, tapi kemudian kita terjebak dengan uh, dengan user base apa uh, apa harus harus menarik user base sedangkan kita berhadapan dengan Facebook Twitter dan uh, dan Instagram yang sudah mengglobal jadi yaitu tantangan memang seperti itu tapi uh, menurut saya sih um, Ya kita kita harus selalu selalu bisa I Amin mean, harus selalu berusaha untuk uh, untuk kritis dan uh, dan untuk uh, membangun literasi media mungkin ya uh, itu juga perlu uh, bagaimana uh, supaya tidak terjebak oleh ini juga terjebak oleh opini-opini uh, yang menyesatkan ya, mungkin itu jawaban dari saya. Uh, terima kasih uh, Prof Izul. Kalau orang Sunda mah manggilnya Kang Izul. Tapi kayaknya ini bukan dari Sunda kayaknya. Jadi Prof Izul deh. Saya uh, lebih, lebih sering dipanggil Kang Ijo memang. Kang Izul <laughs> ya. Ini lebih familiar gitu. Uh, Prof <laughs> Merlina, <laughs> mau kami persilahkan. Ya, uh, saya mulai dari saya akan jawab pertanyaan kedua dulu karena nyambung dari uh, Kang Izul. Uh, Uh, kalau kalau yang sedikit nggak pernah nggak pernah terperhatikan, ya. Hanya yang banyak yang yang terperhatikan. Tapi untuk menjadi banyak, uh, memang hanya yang kontroversial dan ekstrim dan yang yang mendapatkan banyak itu ya. Kuantifikasi menjadi banyak, jadi banyak sia dan lain. lain itu yang memang realita realita bukan cuma realita sosial media, itu realita masyarakat modern yang neoliberal, ya. Apakah di dunia biasa juga kita juga susah gitu harus harus pakai toa orang yang berani pakai toa yang yang kedengar bukan bukan karena omongannya pintar gitu kan nah ini ini jadi amplify di sosial media memang dan saya rasa jawabannya saya akan mengulang lagi memang individu yang berisi yang punya posisi yang kritis tidak punya kekuatan untuk mengubah secara individual. Hanya memiliki kita hanya memiliki kekuatan bersama-sama ketika kita melakukan gerakan sosial. Dan gerakan sosial itu tidak bisa cepat, tidak seperti klik cepet gitu viral dua hari itu bukan gerakan sosial itu mah aksi bersama itu ya collective action that's not not the same aktivisme sosial memang justru Uh, eneminya adalah waktu. Kalau waktunya terlalu singkat, isi come isi goes, ya. Yeah. Uh, tapi kalau dibuat secara waktu lama dan sabar, berenergi -ber -da, untuk membentuk true believers, jangan free riders, orang yang cuma ikut-ikutan, itu yang penting. Dan mas ada masalah skala di sini. Saya selalu bilang, sama mahasiswa saya bilang kalau mengubah dunia, mengubah apapun secara global mah kita nggak ada harapan sampai mati nggak akan berubah banyak sampai saya mati nggak akan berubah banyak tetapi secara skala kalau kita skalanya dikecilkan dan saya juga belajar ini dari riset saya begitu melihat ke skala-skala lokal banyak sekali orang-orang yang terjaring dan melakukan hal-hal yang positif ya memang tidak kelihatan karena kita perhatiannya karena media kita nggak nggak suka. Sekarang lokal lokal news itu kan susah juga carinya gimana ya. Lebih gampang dapat berita di negaranya tempatnya Tehetin sama Kang Isul sama Prof Kustim gitu kan. Ini tiga prof ini negaranya di Amerika kita tahu tentang di situ tapi tentang berita di negara di di lingkungan sendiri mungkin juga nggak tahu susah ya kan. Tapi kalau kita misalnya go, go back to scale, kalau scale-nya down berarti Permasalahan juga lebih bisa dimengerti, dan di situ, kalau misalnya kita melihat gerakan-gerakan ini yang kecil-kecil ini, kalau terjadi duplikasi, dan saya rasa dunia sebetulnya, kalau lihat ke yang lebih kecil, ada harapan, banyak harapan, gerakan yang lebih besar terbuat dari gerakan-gerakan kecil yang, yang diperbanyak bahwa uh, bisa dimulai di online bisa dimulai di offline tapi tidak tapi keduanya butuh butuh keduanya ya uh, uh, tentang yang per, yang yang soal metode memang ini ini uh, kompleks jawabannya karena juga seperti yang tadi uh, isu sudah bilang si platform itu berubah- berubah dulu saya bisa collect uh, Facebook data dengan mudah gitu tapi sekarang udah nggak bisa ya uh, uh, tapi saya sendiri berpendapat uh, kalau bisa kalau memang pertanyaan risetnya membutuhkan uh, big data collection memang mungkin ada beberapa jalan pertama uh, identifikasi uh, research tool yang kita sudah 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 miliki dan yang sudah kita terbiasa misalnya kalau sama mahasiswa di social science kebanyakan yang suka yang yang mengerti konten analysis biasanya tahu antivo ya kan atau deduce. nah nah uh, gunakanlah itu karena antivo sekarang ada end capture itu bisa capture data Twitter data dan beberapa data memang nggak terlalu nggak terlalu smooth tapi lumayan gitu kan karena karena kita nggak langsung berhadapan dengan Twitter tapi lewat media intermediary yang sudah memang memiliki hak sehingga kita udah udah nggak perlu lagi itu eh uh, itu kalau memang kita butuh butuh itu ya uh, itu ini, ini jawaban saya singkat-singkat karena ini kompleks kalau kita misalnya membutuhkan lebih dari itu biasanya in-house university kalau di dun, kalau di Eropa dan di Amerika punya biasanya ini di data science atau di IT department yang memiliki uh, in-house eksperimen hampir semua university punya saya begitu begitu keluar dari Arizona State hilang hilang otoritas untuk pakai tapi di di Carlton ada gitu kan dan biasanya mereka suka kalau ada social scientist, humaniora, uh, dari orang, dari humanitanya yang mengetes, dan saya juga punya akses ke sebuah lab, social media lab di Toronto, karena saya membantu mereka memperbaiki data mining ini. Ya, ini pun susah karena awal-awal lebih lancar karena platformnya, corporate-nya lebih loose, sekarang lebih ketat, tapi Twitter masih jalan. Historical data selalu susah. Uh, itu typically uh, tapi itu juga menjadi pemicu bagi kita untuk keeping up, up updated gitu dengan hal-hal yang lebih relevan. Sehingga saya biasanya ahead gitu. Saya proyeksi misalnya aduh bakal ada pemilu nih atau ada apa gitu. Saya udah beberapa bulan saya sudah pikirkan keyword yang bakal muncul atau apa supaya bisa tercapture di. Jadi thinking ahead as a researcher akhirnya jadi 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 kunci gitu dan dan itu menarik pengalaman menarik ya uh, tapi juga saya juga mempertanyakan kenapa kenapa harus big data misalnya Apa kita betul-betul harus big data misalnya kalau pertanyaannya kita concern to understand what people actually do bukan what they say itu kan uh, mungkin kita kan require an immersion in data jadi nggak perlu terlalu tahu dalam untuk uh, data analitik tapi lebih menganalisa perbincangan diantara orang lalu mungkin seperti yang dilakukan oleh digital ethnography observasi uh, yang mendalam di suatu forum misalnya uh, Islamo public forum atau apapun ya jadi saya sebenarnya karena mungkin ini agak tidak terjawab dalam dalam forum seperti ini karena ini uh, it depends on what kind of research you do what kind of research question Uh, what do you want to know? kan What kind of skill do you have? What kind of resources do you have? So terlalu banyak variabel di sini, tapi uh, itu yang yang ya. saya bisa uh, jawab hari ini. Terima kasih. Ya, terima, terima kasih, Prof. Merlin uh, Selanjutnya, Prof. Kusdim, uh, kami berikan waktu untuk menjawab. Uh, sebagai informasi, masih ada satu pertanyaan lagi. Jadi mohon uh, agak cepat saja nanti dalam menjawab pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih. Menurut saya, itu sama dengan moto saya, bahwa kita harus berguna bagi sesama. Sama juga Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin atau rahmatan lil mukminin, tapi rahmatan lil alamin. Saya sebagai profesor, saya menjadi advisor dari Muslim Student Association sudah hampir 20 tahun, dan juga menjadi advisor untuk Saudi Student Association sudah hampir mungkin 10 tahun terakhir ini dan kita selalu mengadakan yang un untuk supaya orang tidak tidak takut kepada Islam atau kita takut kepada mereka kita harus memberikan pencerahan bagi yang, yang saya lakukan adalah di kampus saya melakukan yang disebut Muslim Awareness Day, jadi memberikan pencerahan kepada mereka bahwa misalnya, kenapa Muslim kok pakai baju begitu? Kalau perempuannya kayak begitu, itu setiap fall semester fall saya mengadakan Muslim Awareness Day. Kalau spring saya mengadakan Muslim. Culture Day. Nah, Muslim Culture Day itu memperkenalkan bermacam-macam muslim dari berbagai negara. Bahwa muslim itu kayak begini loh. Nah, itu kalau di kalau di kampus. Kebetulan saya juga pengurus masjid dan berhasil alhamdulillah kami berhasil mendirikan masjid yang cukup besar di tempat saya. Kami hanya terdiri dari sekitar tujuh keluarga Muslim, tapi kami berhasil menjadikan masjid yang cukup besar. Dan kami selalu mengadakan makan bersama. Jadi kami undang mereka tetangga-tetangga itu. Kami undang, kami kasih tahu begini loh, makanan Muslim. Kita kasih makanan Muslim. Begini loh. Muslim itu apa baju bajunya. Jadi kita tunjukkan kan kebetulan karena kita dari berbagai macam negara semuanya kita minta untuk memakai baju dari masing-masing negaranya sehingga mereka melihat bahwa Muslim itu kayak begini loh tidak seperti yang di di website. Bagaimana kita sholat? Jadi kita tunjukkan kepada mereka kita berikan minimal tidak menggurui tetapi memberitahu bahwa ini yang muslim yang sebenarnya. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita melakukan mensucikan diri sebelum sholat. Kita berikan, kita kasih tahu itu. Nah kemudian saya juga, kalau saya misalnya ya, jadi saya ada kegiatan di kampus, kegiatan di community, kemudian saya juga ikut di dalam Uh, namanya Council of Spiritual and Religious uh, Forum. Jadi itu adalah Council itu terdiri dari segala macam agama, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, segala macam. Nah, kita kumpul di sana, kita beritahukan dan kita ya, kita tunjukkan sebagai Muslim yang baik ya kita harus sopan santun. Ya, jadi ada kegiatan di kampus, kegiatan di komunitas kegiatan di antara antar 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 uh, interfaith antar apa namanya religious. Kemudian saya juga aktif di dalam kegiatan refugee. Jadi kalau ada pengungsi-pengungsi dari negara-negara Amerika Tengah, ya saya ikut membantu mencarikan rumah, mencarikan pekerjaan sehingga terlihat bahwa orang muslim itu kayak gini loh, gitu kalau kita hanya sekedar takut, oh Islamophobia, oh, Islamophobia, Islamophobia, so what? Apa yang kita kerjakan? Do your job, do your part. Jadi kalau kita hanya diam saja, kan sudah ada petunjuknya. Kalau kita tidak merubah nasib, tidak menunjukkan apa Muslim yang sebenarnya, apa Islam yang sebenarnya, ya bagaimana mereka tahu? mereka hanya tahu dari mereka 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 sendiri padahal mereka tidak suka kepada Islam sehingga ya akhirnya ya Islamophobia itu tetap tetap ada karena kita tidak bisa menunjukkan bagaimana muslim yang baik jadi menurut saya kita harus aktif kita harus berguna bagi sesama keaktifan itu juga harus terarah dan tidak hanya di satu tempat ya di kampus di community, di antar eh, apa namanya gereja ikut juga dalam kegiatan-kegiatan yang lain sehingga terlihat bahwa muslim itu bisa bekerja untuk siapa saja dan berguna untuk siapa saja terima kasih ya terima kasih bro uh, ini kesempatan terakhir kami sudah tutup uh, pertanyaan tapi satu kesempatan terakhir mas Yusuf kami akan berikan waktu Mas Yusuf untuk bertanya satu pertanyaan, dan nanti akan saya pilih uh, untuk tidak semua menjawab, Mungkin saya pilih satu atau dua pembicaraan untuk menjawabnya. Kami persilakan Mas Yusuf waktunya. Ye, terima kasih, apakah suara saya bisa didengar? Sangat jelas, Mas. Mari, silakan. Oh, ye, terima kasih, saya perkenalan, saya Yasin Dusuk. Mungkin hanya Prof. Etin yang kenal gitu ya, dari UNS uh, dengan Prof limanya apa namanya berhubungan di sosial media ini hanya tentang keresahan saya terkait dengan apa namanya perkembangan politik di kita ya bagaimana mungkin uh, seseorang yang berangkat dari sesuatu yang progresif ya didukung relawan yang begitu masif uh, kemudian berakhir menjadi regresif dan otoriter tetapi pada apa namanya pemilihan yang kedua itu masih cukup didukung cukup banyak bahkan kalangan progresif pun masih banyak yang e, mendukung ya baru kemarin ketika ada UU Omnibus Law dan e, sebagainya ini mulai nampaknya orang mulai sadar gitu ya saya sendiri sudah golput di yang kedua karena sudah melihat gejalanya e, regresifnya sudah kelihatan sekali gitu ya, ya tetapi memang di sosial media mungkin seperti yang dijelaskan Prof Lim itu itu masih apa namanya masih kuat ya sehingga nampaknya tadi masih diceritakan orang baik tadi masih dominan gitu ya itu saja mungkin dari saya apa namanya uh, intinya uh, itu tadi itu aja terima kasih Inci. ah ya ah, ini pertanyaan sulit lagi nih tapi saya nggak mau pertanyaan ini mengarah ke satu dua orang tokoh. Mari sebaiknya kita bahas tentang yang general aja mungkin ketiga pembicara ini juga masih bisa menjawab tapi karena waktu sudah mepet kami mohon maksimal setiap pembicaraan, pemateri menjawab hanya lima menit saja ya mungkin kami mulai dari Prof Kustim nanti Prof Lim baru nanti Kang Izul ya untuk menjawab pertanyaan Mas Yusuf. Kami persilahkan Prof. Postim. Terima kasih. Wah, masalah politik di Indonesia <laughs> sulit. Saya tidak mengikuti dengan baik. Tapi kalau menurut saya, menurut saya pribadi, jangan jadikan pedoman. Bahwa memang ada sesuatu yang harus dikerjakan seperti Omnibus Law itu karena memang hukum kita di Indonesia itu tumpang tindih nggak karu karuan kemudian menjadi sedikit otorik otoriter ya. karena memang sulit sekali orang Indonesia itu untuk menjadi bisa di, bisa di apa ya bisa diberi petunjuk dan melaku, me, 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 melakukan melakukan apa yang sesuai dengan yang di petunjuk-petunjuk itu jadi memang sulit jadi tidak bisa seorang pemimpin itu mengikuti apa yang akan dipimpin. Tapi ya harus punya pendirian lah. Harus punya cara untuk mencapai apa yang dia janjikan kepada pada waktu dia kampanye dulu. Bahwa orang kemudian merasa tidak terakomodasi, Menurut saya wajar saja ya bahwa kemudian banyak demonstrasi wajar saja. Artinya setiap tindakan tentu akan menyebabkan uh, tindakan yang lain. Ya, ada sebab akibat. Jadi kalau menurut saya ya tergantung bagaimana kita menilainya dan tergantung persepsi kita masing-masing. Kalau saya saya masih mendukung pemerintahan Jokowi. Terima kasih. nah terima kasih. Mari Prof Lim. Uh, saya saya mengikuti uh, pendapat Pak Didik untuk tidak berbicara tentang individu ya. Saya hanya akan bicara general komentar saya general. Ada dua ada dua pendapat tentang ada pendapat yang umum tentang kekuasaan adalah biasanya di quote ya dari Lord Acton. Uh, Pak Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Nah, orang-orang percaya ini, tapi saya sebetulnya, menurut saya itu kurang kurang pas, karena ada banyak benevolent leaders yang punya power banyak sekali dan tetap baik. Menurut saya, yang lebih pas itu power doesn't corrupt. It just exposes who leaders really are, ya kan? Uh, power tidak membuat orang jahat orang baik menjadi jahat, tetapi uh, orang yang memiliki tendensi untuk otoritarian akan menjadi otoritarian ketika diberi power. Saya nggak akan komentar mengenai uh, uh, pemerintahan di Indonesia, tapi uh, memang menurut saya uh, banyaklah masalahnya ya. Ketidaktransparansi yang tidak ada political komunikasi yang jelas sebenarnya ini apa sehingga sehingga masyarakat gampang disutir. Uh, ada yang bilang omnibus law ini ini, omnibus law itu. Padahal kenyataannya ya uh, neither X or Y gitu kan. Uh, 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 dan memang sulit. Ini juga bukan cuma masalah di Indonesia. tetapi satu hal yang saya saya kira saya selalu mencari harapan orangnya bahwa kita masih memiliki kontestasi gitu bahwa ada mahasiswa di jalan ada orang-orang lawyer yang ngerti yang berbagi ilmu ada teman-teman aktivis yang yang berusaha menjelaskan gitu ini tuh tentang apa dan sekarang pilihannya bagi kita aja mau mau kita peneliti mahasiswa atau apa apakah kita mau berdiri di di sisi moralitas yang untuk keadilan itu aja. Kalau saya sih itu gitu, uh, bukan masalah kekuasaan, bukan masalah anti Jokowi pro Jokowi. Uh, bisa isu bisa bisa berganti-ganti. Kalau saya misalnya sedang berseberangan, bukan berarti saya anti. Kalau saya mendukung, bukan berarti saya pro. Karena garis saya jelas, saya punya moral bias yang uh, hukum bentuk hukum apapun atau polisi apapun yang bersikap bersifat eh meniadakan atau oh, tidak ber, 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 berdasarkan perikeadilan ya saya harus tentang itu kan dan bagi kita ya kita seharusnya ya punya punya beban moral itu sebagai saya privilege jadi saya harus harus punya posisi mendukung gitu bukan cuma diam-diam aja dalam bentuk apapun nggak usah keluar-keluar nggak -keluar, usah seharusnya keluar-keluar di sosial media juga karena mungkin itu jebakan tikus juga ya kadang-kadang kalau kalau di situ jadi susah bergerak gitu kalau keluar-keluar karena akhirnya jadi malah menghadapi bully terus kita terjebak sendiri gitu kan saya sendiri sih banyak terlibat dalam jejaring ini di Indonesia terutama baik pas pemilu sesudah pemilu tetapi ya saya sih nggak nggak terlalu aktif di sosial media saya nggak terlalu percaya bahwa itu alat yang paling paling efektif makasih makasih untuk pertanyaannya ya uh, enggak, enggak, ya ya saya juga nggak akan uh, saya mungkin membahasnya secara umum juga ya sama seperti uh, Profesor Melalim, saya, saya sangat setuju kali dengan uh, pandangan uh, beliau Uh, dan juga uh, mungkin di sini yang saya mau tambahkan adalah uh, se -se sebagai pribadi saya lebih cenderung uh, uh, mengikuti kon uh, konsep um, mungkin uh, ini bias saya tapi uh, saya saya sangat suka uh, posisi pemosisian. Uh, individu secara sebagai seorang amatir uh, amatir dalam kon konsep uh, Edward Said ya di mana uh, di sini uh, tidak mengafiliasi kepada uh, tidak fanatik dan atau berafiliasi kepada tokoh tertentu tapi lebih melihat um, seperti yang tadi Prof. teman bilang lebih melihat kepada uh, apakah ini sesuai dengan uh, prinsip saya uh, kemudian institusi saya atau Uh, tidak sesuai dengan prinsip saya dan uh, satu lagi yang saya tekankan itu mungkin uh, ada hubungannya dengan, dengan media literasi adalah uh, di Alquran juga ada ikro right? uh, tapi ikro di sini maksudnya bukan cuma membaca tapi memahami um, so it's like comprehend like reading it's like comprehending something jadi yang sekarang saya lihat lebih banyak itu uh, cuma surface reading tapi tidak ada deep comprehension, nah itu yang harus ditekankan mungkin lebih memahami, uh, lebih harus lebih uh, belajar untuk saya sendiri masih belajar juga untuk uh, lebih ke ke arah deep comprehension uh, untuk memahami kompleksitas uh, berbagai isu politik di Indonesia uh, daripada terjebak dengan surface reading dan Kemudian menjadi polarisasi, ya. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Ah, Terlihat sekali, memang ilmuwan itu selalu punya positioning sendiri, ya. Jadi, dia punya privilege yang bisa dijadikan contoh bagi teman-teman di Indonesia atau teman-teman di mana pun, bahwa kita boleh memiliki privilege kalau privilege-nya itu. Uh, kebaikan atau keadilan ya sampaikan saja itu tanpa harus mengatakan pro dan kontra sepakat sekali itu bro uh, ketiganya menarik uh, menarik sekali diskusi kita malam ini uh, sebelum nanti akhir kami minta closing uh, statement dari setiap pembicara kami akan sedikit memberikan uh, bukan ulasan ya tapi memberikan informasi bahwa tak, dimanapun kita bermain kita harus tahu rule of the game-nya kita harus tahu bagaimana kita bisa hidup di tempat itu dengan aman, nyaman tanpa implikasi dan pada dasarnya dunia seisinya itu baik teknologi, alam semesta, society itu dipergunakan untuk uh, better quality of life untuk manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita justru hancur karena teknologi, hobi karena teknologi, pobi karena politik dan sebagainya. Mari kita nikmati aja sebelum nanti kami minta para pembicara ini untuk memberikan closing remark. Saya cuma teringat kalau dulu ada Bahterano, Safinatun Najah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia dari banjir besar air. Marilah kita ciptakan Safinatun Najah, Safinatun Najah. Kalau tidak bisa besar ya kita ciptakan skoci-skoci kecil agar kita bisa selamat dari banjir informasi ini bisa jadi kita tidak saling bertemu dalam skoci, tapi kita semua bisa terselamatkan. Saya kira itu dari kami. Kami selaku wakil dari PCNU United Kingdom juga terima kasih kepada Bu Prof. Etin dari PCNU US telah diizinkan untuk bergabung di acara yang sangat bermanfaat ini. Akhir kata dari kami, kalau ada kekurangan kami mohon maaf acara ini akan kita tutup dengan closing remark dari masing-masing pembicara, -masing mungkin satu dua kalimat saja. Saya ingin mulai dari Prof. Lim, diikuti Kang Isul dan diakhiri oleh Prof. Kostim. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dua kalimat. Pertama, eh, baik itu algoritme, artificial intelligence, atau bentuk teknologi modern lainnya tidak pernah memesahkan masalah tidak bisa memecahkan masalah kita masalah kita kompleks uh, tapi kita bisa memecahkan masalah sebagai manusia yang hidup bermasyarakat terjaring dengan satu sama yang lain orang baik berjejaring dengan orang baik lain tapi bukan baik bukan baik baik saja beneran baik <laughs> dalam hal moral kompas ya memiliki moral kompas dan ke, keberpihakan kepada keadilan mari kita berjejaring dan saya setuju tadi dengan Pak uh, Mas Didik uh, mulai melemparkan kosif-kosif -kos kecil untuk membuat jaring uh, harapan ya baik di Indonesia maupun di beyond and beyond. Terima kasih. Kang Izul, mari Kang Izul. Ya. Uh, ya, saya juga mungkin eh, sebagai Uh, mungkin uh, sebagai paparan saja tentang riset saya yang saya lihat uh, mungkin uh, permainan bazar itu uh, meref mereferensi dengan konsep uh, 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 algoritma dari larim mungkin permainan bazar itu merupakan refleksi dari masyarakat kita sendiri uh, yang yang kemudian um, menjadi uh, algoritma keseharian kita di dalam uh, menggunakan sosial media, media sosial dan uh, sekali lagi terima kasih uh, untuk uh, mau mendengarkan saya yang masih uh, masih muda istilahnya masih hijau, masih belum <laughs> belum develop uh, uh, dan uh, saya juga sangat-sangat-sangat sekali setuju dengan, dengan Mas Didik dan uh, Mbak Marina uh, bahwa uh, mari kita uh, berjejaring untuk uh, memajukan uh, masyarakat Indonesia. Karena yang lebih progresif. Terima kasih. Terima kasih. Uh, penutup Prof. Kostim, Mari. Terima kasih. Bagi saya ya, yang penting adalah berguna berguna untuk sesama. Suara saya klesek klesek ya? Enggak. Enggak, Prof. Baik-baik saja. Jadi buat saya berguna bagi sesama karena Islam itu rahmatan lil alamin dan terutama bahwa jangan lupa ilmu itu tidak ada batasnya. Dulu saya tidak percaya pada satu ayat yang mengatakan bahwa jika semua pohon ditebang dijadikan pena dan seluruh lautan dijadikan tinta ditambah tujuh lautan lagi tidak cukup untuk menuliskan Ilmu Allah itu benar. Ilmu yang saya tahu sedikit sekali. Saya sudah menjadi profesor 20 tahun tapi menurut saya ilmu yang saya tahu sedikit sekali, sedikit sekali. Luar biasa. Jadi tapi jangan jangan lupa bahwa kita harus tetap menuntut ilmu. Ilmu apa saja? Terutama yang penting adalah ilmu kehidupan. Bagaimana hidup yang baik? bagaimana hidup yang bisa berguna untuk sesama. Dan jangan lupa bahwa hidup itu ada batasnya juga. Jadi siap-siaplah untuk menghadapi kehidupan setelah hidup yang sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih Prof Kultim. kami kembalikan kepada Prof Etin. Uh, terima kasih semuanya. Terima kasih sharingnya hari ini sangat mantap. Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Uh, mari kami persilahkan uh, Prof. Etin untuk mengambil alih acara ini. Terima kasih dari kami. Terima kasih semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sama para pembicara yang keren-keren, Tehmer yang terkenang. Memang algoritmanya penting, tapi ini Comro nih, Cakui. Saya baru baru inget ya, manggil manggil Cakui teh, Cakui. Saya kok tadi manggilnya Mas. Waduh waduh itu peningkatan banget. Ke Izul juga saya manggilnya Izul karena Izul mah anak muda, jadi saya orang tua bolehlah manggil dia Izul. Memang profesor tapi nggak apa-apalah. Mas Didik, ini karena apa namanya, saya belum loma aja. Kalau udah loma, pasti saya manggilnya beda lagi. Jadi teman-teman malam hari ini saya belajar banyak ya, sambil mendengarkan, sambil berpikir juga. Ternyata satu hal yang mungkin saya pelajari algoritma ini saya nggak paham secara matematika, tapi tadi kata Tehmer, Cakui maupun Kang Izul dan Mas Didik, algoritma itu refleksi dari sejarah ya. Uh, tadi dikuat uh, dalam bahasa Arabnya apa uh, pembawaannya siapa gitu sejak ternyata bagian dari sejarah Islam yang kemudian uh, karena komputer science uh, lahir di apa namanya di Barat gitu ya sehingga algoritma itu kayak asing banget buat telinga kita gitu uh, padahal uh, apa namanya uh, berasal dari sejarah Islam uh, sekarang ini menjadi kita ini hanya pengguna gitu ya pengguna dari teori-teori uh, yang dikembangkan di Barat karena dalam konteks uh, algoritma yang berhubungan dengan komputer sains. Uh, tapi uh, yang luar biasa pada malam hari ini adalah algoritma itu berguna di semua bidang kehidupan ya, bukan hanya di politik, di media. Dan uh, Cakui, uh, saya mendengarkan dengan hikmat ya. Ini kayak perpisahan orang mau retire. <laughs> jadi, 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 we are very lucky, we are very lucky karena uh, uh, Cakui sudah berpuluh-puluh tahun di dunia uh, apa namanya jadi saya membayangkan cakui tadi 68 mungkin anak-anak mahasiswa ini usianya 19 tahun atau 18 tahun ya banyak gitu jadi teman-teman dengan waktu 50 tahun yang akan datang Anda pun bisa jadi profesor di Amerika di Kanada di di mana saja gitu ya dan berkarir di bidang apa saja dan berkontribusi. Nah ini bagian terakhirnya yang meninggalkan harapan kepada kita semua. Kayaknya yang yang resonate buat saya malam ini adalah uh, kita harus punya posisi sehingga posisi ini me me menyebabkan kita bisa memilih. Uh, jadi our position can allow us to choose ya. Uh, tadi uh, dan posisi yang yang terdengarnya uh, sangat apa namanya uh, sangat inspiratif adalah uh, bagaimana kita semua uh, kata Tehmer uh, bisa berkontribusi uh, dalam dalam uh, diseminasi keadilan ya. Uh, jadi position pos position kita bukan karena pro ini pro itu, tapi karena kita tahu uh, ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk keadilan. Kata Cakui, uh, kita juga harus ber bekerja berguna untuk sesama. Uh, dan tadi kata Kang Izul uh, dilanjutkan uh, konsep berjajaring tadi. Saya kira ini reduket banyak inspirasi banget. Uh, kita ingin menjadi uh, Cakui, kita ingin menjadi tempat uh, apa namanya yang yang berguna bagi sesama. Dan itu visinya. Ber, uh, belajar sepanjang hayat dan berguna untuk sesama itu visinya ReduCare uh, dan tadi uh, sama Tehmer dan Izul uh, dan juga uh, Mas Didik uh, kita berharap uh, bisa apa namanya uh, berje, berjejaring ya jadi berguna dan berjejaring jadi ini uh, reduket sendiri dalam proses pengembangan saya tadi sudah sampaikan uh, uh, kepada tim uh, harus lebih friendly ya uh, dan saya berharap Mas Didik uh, apa namanya Pak Kustim Uh, mohon bantuannya supaya uh, platform reduket ini menjadi lebih baik, dan kepada teman-teman yang sudah hadir malam ini, uh, mudah-mudahan uh, tidak bosan untuk kembali lagi. Uh, saya akan uh, share dulu sebentar ya, uh, supaya, uh, supaya nanti gampang nyarinya. Uh, untuk malam hari ini, uh, sesama partisipan bisa mengecek di sini uh, siapa saja yang datang dan latar belakang edukasinya seperti apa kita ini berusaha menciptakan uh, webinar uh, yang melibatkan uh, yang namanya inform decision ya. Uh, jadi kita mengetahui keahlian uh, kalau ingin melanjutkan uh, berapa berkomunikasi ilmu tadi Tahima ya dengan Prof Lim uh, dan Prof uh, Iskandar from Postim uh, ada di sini ininya apa namanya dan uh, dokter didik juga ada di sini uh, informasinya uh, dan uh, Materi ini materi uh, tadi ada dari uh, Dr. Izul maupun uh, Dr. Lim Mer. Uh, di situ ada ada materinya. Uh, untuk selanjutnya ya teman-teman gampang tinggal klik klik klik. Uh, bari bagi para pembicara uh, ini ini uh, kalau ini punya saya, uh, tetapi bagi para pembicara uh, nanti uh, e sertifikatnya bisa langsung di download uh, di sini. Jadi saya berharap dan mohon dukungannya daripada ahli-ahli ini untuk terus bisa berlanjut pada malam hari ini kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangan dan apa namanya basa-basi tadi di awal ya tetapi ujung-ujungnya mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman minimal dapat satu hal dari malam dari pembicaraan malam ini apapun itu namanya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang bagi teman-teman yang lainnya. Walau walau maafik, ila aku amik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih semuanya. Bulu, terima, kasih. Ya... Ngatur, ya, dulu, terima kasih. Atur dulu. Atur dulu. Atur dulu. Ya, mangga-mangga. Terima kasih. Ini... Nawa -nawa. Dogung, yeah. <susur> <laughs> terima kasih. Waduh, waduh. Ya, terima kasih. saya, saya lupa motret. Mohon maaf, dinyalain dulu ya. <laughs> Ayo teman-teman yang mau ini kenang-kenangan kapan lagi satu panel sama Prof Mer sama Prof Izul, Prof Kusti maupun Mas Didik. Ayo dinyalain yuk. Ya siap-siap ya. Ini ini kalau yang enggak nyala berarti pada tidur. Aduh kasihan sekali kita bercuap-cuap sama orang tidur. Ayo dinyalain sebentar. <laughs> Nanti saya posting di Facebook foto-fotonya ada ada Facebook Reduket saya, saya saya pasang di sana. Saya hitung sampai tiga ya. Satu, wah masih berdatangan ini. Udah malam di Indonesia ya, udah pada siap-siap mau tidur. <laughs> ya siap ya. Satu, dua, tiga. Nah, ini halaman kedua, siap-siap. Satu, halaman kedua silahkan, satu, dua, tiga, sekali lagi halaman tiga, satu, dua, tiga. Terima kasih teman-teman, para pembicara sekali lagi terima kasih. Jangan lupa datang lagi ke Reduket ya, terima kasih banyak. Teh mer, nubon teh mer, sami sami, telon, hatur nuwun, hatur nuwun, hatur nubon, eh. hatur nubon, hatur nubon, hatur Terima kasih. nubon, hatur nubon, ya. ya. Terima ya, kasih banyak. Iya. Sama, sama teman, teman, -teman ya punya presiden baru yang di situ ya. <laughs> ya belum belum ditetap. belum 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 sudah ya memang secara secara kalkulasi matematik sudah secara kalkulasi algoritma benar nggak sih bilang kayak gitu <laughs> sudah menang ya tapi eh, di sini kan harus disertifikasi dulu ya sertifikasi oleh eh, kayak komite gitu komite nasional pemilu hmm. ya udah rame ya kenapa udah rame demonya iya demonya udah rame